Thank you.
Jake, can you hear my voice, guys? Yeah. Okay. Yeah. I would like to inform all the participants to please open the camera and to mute the mic during the event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Effect Actuating Coaching and Training with the topic Conquer Fear in Public Speaking and Improve Spirit of Leadership. Let me introduce myself first. My name is Tri Eka. It's a precious chance for me to be your MC in this beautiful morning. First of all, let us say our gratitude to our Almighty God. Because of his blessing and grace, we can participate in this event. I would like to say welcome to the honorable speakers for today, Bro Ramzi, and welcome to the honorable chairman of IFEC, Bro Haryandi, and welcome to all participants. Today, we have two sessions in the agenda. In the first session, we will talk about leadership that will be presented by Mr. Taufikur Rahman, MSc MPhil. In the second session, we will talk about public speaking that will be presented by Bro Ramzi Nopriandi. For those who want to ask questions, you can write it in chat column during the session. We also have prepared a quiz and prize for all of you who are lucky today. So stay tuned, yeah. Well, let's start our first agenda. The first agenda is reciting Holy Quran that will be recited by Taki. To Taki, time is yours. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah. Faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Taki. The second agenda is singing the national anthem, Indonesia Raya and Mars Mahasiswa.
sembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Move on to the next agenda, welcoming speech that will be delivered by Chairman of IFEC, Bro Haryandi. To Bro Haryandi, time is yours. Check. Can you hear my voice, guys? Yes, bro. Yes, bro. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. First of all, let us praise the presence of Allah Subhanahu wa ta'ala that has gave us the healthy and good condition so we can attend our agenda ACT activating coaching and training. And then grateful and salutation as always on the side of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that has bring us and brought us to from the dark age to the bright age like we can feel now. Terima kasih kepada host presenter yang telah memberi saya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya di sini tak banyak yang saya ingin sampaikan terkait dengan activity coaching and training. That is a general agenda, ya, agenda umum dari EFEC, activity coaching and training. Di situ di ujungnya tuh ada training like previous event ACT we did a summit simulation, ya, but because the limited time in this current condition, maybe we cannot put the summit simulation. And for the material, I forgot to say the honorable one, Mr. Taufiqur Rahman, one of our lecturer from management major. Morning, sir. Are you here? Not yet. Oh, okay. And then Bro Ramzi Nopriyadi. Morning, bro. Good morning. Udah yang kesekian kalinya di EFEC mengisi materi, ya, Bang. Yes. Terima kasih, Bang, udah menyempatkan hadir, Bang. Enggak bosan-bosan di sini untuk men-sharing ilmunya, Bang. Okay, and then back to the topic that we choose, leadership and public speaking.
Why? Mengapa? Karena sejalan dengan seperti ayat ayat Quran, ayat dari Al-Quran yang telah dibaca adik kita tadi, Taki, bahwa kita di sini di dunia ini sebagai pemimpin. Nah, pemimpin dan pengikut. Pemimpin tanpa pengikut tidak berguna dan pengikut tanpa pemimpin juga tidak tidak akan menemukan chemistry jika pengikut tanpa pemimpin. Tapi di sini untuk kali ini kita mengangkat tentang kepemimpinan dan juga didukung lagi oleh materi selanjutnya yaitu public speaking, di mana pemimpin itu setidaknya harus memiliki skill public speaking yang bagus ya Bang, agar bisa meyakinkan orang-orang yang mengikutinya tersebut, karena pemimpin ini adalah orang yang berdiri paling depan gitu untuk memimpin semua orang. Nah, kemudian juga saya ucapkan terima kasih. I would like to say thanks of all for the all committee, because of you we can help this event. Thank you for you guys. And then I hope you can follow this event and then take a benefit from this event to improve your soft skill. I think that's all from me, because not wasting time. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Bro Haryandi. The next agenda, we will pray together and will be led by Bro Nanang. To Bro Nanang, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For everyone who are not Muslim, you can pray according to your personal belief. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kelancaran pada acara actuating, coaching and training kami pada pagi hari ini ya Allah. Semoga saja ilmu yang bermanfaat yang akan diberikan oleh pembicara kita pada pagi hari ini bisa kita dapatkan, bisa kita aplikasikan untuk yang berguna kepada masyarakat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Bro Nana. Okay, before we start our main agenda, we have good news to tell you all. We are going to launch IMEX today to Public Relations Division. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone. Hello. Hi. My name is Yuda Dima Kalino. I'm from Public Relations Division, Economic Faculty English Club. I'm here want to tell you about IMEX or FX Magazine. This is the view of that IMEX
Nah, ini adalah gambaran awal dari image-nya. Ini cover dan depan dan belakang. Actually, image is review atau gambaran kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta ada juga beberapa entertain yang dimasukin ke dalam this book. Nah, oke, agar lebih jelas, saya akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Saya akan share screen supaya lebih jelas. Nah, oke, okay. This is the cover of the IMAX 5th edition. And there's any main content, ada tiga konten utama yang ada di sini. Yang pertama itu ada online events, emotion and feeling circle, and Asia Youth International Model United Nations. Nah, at first page, there's a vision and mission of this institution, Economic Faculty English Club. Ini merupakan visi umum dari efek sendiri. And next page, there's an editor's note from Bro Haryandi as chairman of EFEC and Bro Nanang as coordinator public relations division. Next, this box of content. Ini merupakan gambaran atau istilahnya bisa dikatakan daftar isi dari IMAX itu sendiri. Nah, next is Zoom shoot. Actually, at every period, FX held a photo shoot dan akan dimasukin ke dalam IMAX. But because this pandemic and not possible to have that, jadi public relation punya inisiatif untuk membuat model Zoom shoot seperti ini. Next. Nah, this is AIMUN, ASEAN Youth International Model United Nations Delegation. One of our members be a delegation of this event. Okay, next. Nah, this is PARE, Kampung Inggris. Why we put this into this magazine? Because this place is a good place to improve your English and to learn about English, because at this place is so many course English course at this place. Okay, next. Nah, this one of our member too. His name is her name is Tessa Lorenzia. She's as a most outstanding student junior at our faculty and our university. Next is general TOEFL. It's about TOEFL. There's any kind of test TOEFL. For example, is paper-based test, computer-based test, internet-based test, institutional testing program, and TOEFL prediction test. Next, this is entertain about lyrics and charts for which our country by sunflower. Next, this one of this is the biggest event of EFEC English festival. Because this pandemic and not possible to help as before. Jadi EFES tahun ini dilaksanakan secara online. Nah, di tahun ini EFES had three competition. First is solo song untuk mahasiswa SMA sederajat dan mahasiswa. Kemudian ada speech untuk siswa SMA dan sederajat, dan ada storytelling untuk siswa SMA dan sederajat. Next, there's a top scholarship from other country di luar negeri. Yang pertama itu ada dari USA, ada dari Inggris, Prancis, Jerman, Australia, dan Jepang. Next is emotion and feeling circle.
sometimes we feel, but we can describe, kita tidak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Nah, at this feeling circle, we can tahu apa yang kita rasakan dan bagaimana cara mengekspresikannya. Nah, selanjutnya ada effect division. Nah, di effect ada 6 divisi. First is educational division. Educational division project is English class, English channel, and English post. And how the division, the project is coaching, coaching and training like this, and open recruitment and womanhood. At English talent division, project is debate class, assessment board, and national university debate championship. Entrepreneur division, this division have online shop. That is Effectpreneur ID. You can follow it, okay? Then public relations division. This division that contribute to build a synergy with internal and external. The project is IMEX, like I share right now, and MOU, then social visiting. And last division is media division. The division, main project is social media, effect blog, and wall magazine. Nah, next is effect programs for one period. There's a documentation to it. This inauguration, upgrading, FEMGET, magazine, Grand Summit, and others. This effects programs for one period. Nah, next is comic. By the way, this comic is handmade by one of our member. This comic tell that how important to use mask at this condition. And then this coronavirus. This I know all of you know what is coronavirus, but kita juga perlu menambahkan beberapa ilmu dari sumber-sumber yang berbeda. Next is image crew. The person that menyusun image ini sendiri. Itu ada 10 orang. Nah, next is message and impression. Message and impression ini member effect. Pesan dan kesan dari member effect. Nah, ini ada beberapa orang yang menyampaikan pesan dan kesannya. And then this effect division. This structural of this effect institution. Nah, this chairman Bro Haryandi, vice chairman Bro Fikri, secretary, treasurer, and other division and the members. Nah, this the last of IMEX, the cover of IMEX. Thank you for your attention. I'm sorry, I do apologize for my mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for Bro Yuda. The next session, we will move to the main agenda, but Mr. Taufikur Rahman belum join. Jadi kita bakal main games dulu sebentar sambil nunggu Mister-nya. Mohon ditunggu ya teman-teman sebentar. Yuda, can you share screen ice breaking that will prepare?
Nah, jadi sambil nunggu Mr. Taufik join, kita bakal main games dulu sebentar. Jawabnya kalian langsung aja klik di kolom komen. Wait. Nah, jadi gamesnya itu tebak gambar. Jadi kalian nanti ketik aja jawabannya di kolom komen. Kemana nih, Wak? Kerianya nih. Apa yang bilang? Langsung aja ke gambar yang pertama. Nah, ayo siapa nih yang tahu gambar ini? Gambar apa? Langsung aja ketik di kolom komen. Kupu-kupu, butterfly, oke. Ini kayaknya gampang ya, pasti jawabannya udah tahu semua nih. Butterfly. Ada jawaban lain nggak nih yang unik gitu kan? Mana tahu mungkin ada yang berpikiran lain. Wings. Wah, ini siapa nih yang jawab gajah nih? Oh, Bang Yandi. Wah, ini kayaknya ada orang dalam nih. Yuk, mari kita lihat jawabannya. Jawaban yang benarnya adalah ada yang jawab quotes. Yuda, can you share the right answer? Nah, jawabannya itu gajah. Nah, siapa tuh tadi yang benar? Wah, ini kayaknya udah sering main games nih. Oke, kita langsung aja ke games yang kedua, gambar yang kedua. Nah, siapa nih yang bisa jawab benar? Kelinci, nah ada yang jawab kelinci, ada yang jawab kungfu panda, wah. Ada yang jawab kucing. Akai, apa itu akai? Panda, kucing, banyak yang bilang panda ya. Ada yang bilang burung, kuda nil, beruang. Wah, oke. Kita lihat ya jawaban yang benarnya apa. Nah, jawaban yang benarnya itu penguin, guys. Oke. Nah, kan. Makanya kita harus teliti, guys. Kalau ngelihat gambar itu harus teliti. Kita pindah ke gambar yang selanjutnya. Nah, siapa nih yang bisa jawab benar? Ini ada yang bilang bisa-bisanya itu penguin. Jerapah, ada yang jawab kucing, lalat, kelelawar. Wah, itu kayak kelelawar ya. Biasanya kelelawar tuh punya sayapnya loh. Ini kayaknya nggak ada sayap deh. Burung ababil, hamster. Ada yang jawab jerapah, hamtaro. Oke, mari kita lihat jawaban yang benarnya apa. Nah, itu dia jawabannya, guys. Ada yang benar? Nggak ada nih kayaknya. Ada yang jawab chipmunk. Ada yang jawab singa. Oh, siapa nih jawab singa? Kak Ruth. Oke, kita lihat gambar yang selanjutnya. Ini masih, kita masih nunggu Mr. Taufiknya. Jadi kita seru-seruan aja dulu. Nah, ini gambar apa nih? Ini kayaknya gampang lah ya. Dari sini aja udah kelihatan jelas nih gambar apa. Kura-kura, ular, kuda nil. Kura-kura jadi-jadian. Wah, siapa nih yang jawab jadi-jadian? Bebek. Wah, buaya. Buaya bisa jadi. Meow. Tikus. Ayam. Oh, ada yang jawab ikan. Wah, ini hayalannya sangat-sangat ini ya, bagus ya. Mari kita lihat jawaban yang benarnya. N
Nah, buaya, buaya kan ini. Ya guys, buaya, tapi badannya kura-kura. Oke. Nah, kayaknya ini masih ada next gambarnya. Nah, masih ada nih. Oke. Yo, mari kita tebak-tebakan lagi. Keledai, kuda terbang. Wah, kuda bisa terbang. Biawak, singa, hiu. Hiu kan hidupnya di laut. Kayaknya ini bukan di laut deh. Jerapah. Thor, wah ada yang jawab Thor. Kambing, zebra. Zebra itu biasanya dia hitam putih. Tapi ini putih aja. Aduh, penasaran ini apa ya. Leomord. Sapi. Kucing. Kedelai. Kedelai. Zorro. Apa itu Zorro? Keledai. Dua kaki kudanya. Itu kenapa dua kaki kudanya kebalik? Mana saya tahu. Wah, ini unik-unik ya komentarnya. Makhluk Indosiar. Apa itu? Ada yang bilang monyet. Usop. Apa itu usop? Oke, mari kita lihat jawaban yang benernya. Nah, siapa tuh yang benar? Oke. Ini ada yang, wah parah sih katanya gitu. Asik, dapat 2 juta. Semoga ya, nanti dikirimkan langsung ke rekeningnya 2 juta rupiah. Masih ada next gambarnya? Atau udah habis? Oke, ternyata gambarnya udah pada habis. Tapi Mr. Taufiknya masih belum join. Kita bagusnya kita ngapain nih? Ada saran nggak? Biar seru-seruan dulu gitu sebelum mulai. Mungkin panitia boleh apa hidupin musik dulu gitu kan biar agak menenangkan sambil nunggu Mr. Taufiknya gabung Mbak gabung sama kita. Mr. Taufikur Rahman udah gabung sama kita. Panitia boleh tolong dimatikan dulu musiknya. Oke. Karena Mr. Taufik udah join, next we will move to the first session of the main agenda, delivering materials from our speakers about leadership. The agenda will be led by our moderator for today, Bro Vindi. So, Bro Vindi, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good morning, everyone, and welcome to the EFFECT ICT webinar Public Speaking and Leadership with the theme Conquer Fear in Public Speaking and Improve Spirit of Leadership. My name is Vindi Saputra, and today I'm here as your moderator for today's event. As you know, today we have two materials that will be delivered by our great speakers. The first one is about leadership from Mr. Taufikur Rahman, MSc MPhil. And the second one is the public speaking from Brother Ramjino Priyadi, AMD, AK. Okay, without any further, let's get into the first material. The first material is the from Mr. Taufikur Rahman, MSc MPhil, about leadership. But before we move to Mr. Taufik, I will read the CV of Mr. Taufik. Mr. Taufikur Rahman, MSc MPhil, as a lecturer at Management Department in FAB Riau University, also an independent commissioner of Bank Riau Kepri, and the history of his education is the first is SA in Management FAB Riau University, MSc in International Business Graduate School of Management Salford University, Greater Manchester United Kingdom, and MPhil in Corporate Governance and Maastricht School of Management Maastricht, the Netherlands. The experience from Mr. Taufik is the first one is Chairman of Student Government or Senat Mahasiswa Unri in 1994 and 1995. The second one is Training for Trainers Macro and International Economics by National Council on Economics Education in 2004 and 2005. The third, International Risk Management and Treasury Dealer, the Freshman Program for Executives in Italy in 2018. And the next is Paper Presenter in Corporate Governance at International Conference in Australia, UK, Netherlands, and Malaysia, and a Consultant of Corporate Strategy and GCG. And last is Independent Commissioner of PT Bank Riau Kepri from 2007 until today. So without any further, let's welcome our first speaker, Mr. Taufikur Rahman, MSc MPhil. To Mr. Taufikur Rahman, time is yours. Okay, thank you everybody. But in this time, I'm very sorry that you have to wait a couple of minutes ahead, okay? Because I have something to do, okay? But anyway, thank you for these remarks, open remarks by your colleagues, okay? Wait a minute, okay? It's okay, sir. Before Mr. Taufik start, maybe if the participant have question about the materials, you can ask through the comment section. You can type your question, and after Mr. Taufik finished, I will read your questions.
Baik, betul. Yang punya itu. Baik, kita lalu kamera Anda. Baik. Jangan nanti ini kakak berdarah. Adi, Adi, mana Adi? Hello everybody, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam. Hope all of you are in good shape to watch this presentation. Yeah. First of all, I would like to thank to the organizing committee that invited me to speak this morning. And hopefully that material that I given to your I've given to your organizing committee can be read and understood, and in order to let's say for material that you can read to understand, and hopefully can help you to improve your capability in a public speaking. But first, we will talk about the leadership. Jadi, selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada organizing committee yang telah mengundang saya. Ya. Sebenarnya, Bapak juga pernah seperti kalian. And I was the chairman. Bapak adalah ketua senat dulu, tapi istilah waktu itu bukan ketua senat, tapi adalah sekretaris jenderal dari senat mahasiswa itu ketika Bapak masih menjadi mahasiswa UNRI, senat mahasiswa Universitas Riau, tahun 1994 hingga tahun 1995. Nah, pada saat bersamaan, karena sistem Bapak juga waktu itu menjadi ketua, sekarang ini mungkin badan legislatifnya gitu ya, mahasiswa itu. Pada saat itu disebut dengan badan perwakilan mahasiswa. Okay, that's just for opening, yeah. As we start about your topic this morning, that I want to speak more about. Have you seen my presentation? Please, please respond my question. Have you read my presentation, my slide? Not yet, sir. Not yet, okay. Okay. Okay, sir. Okay, sir. As a topic that given to me, topics that given to me talking about leadership, okay, and some tips on in a public speaking. Okay. When we talk about the leadership, yeah, it is especially talking about ourselves, not talking about the others.
Jadi pada prinsipnya ketika kita bicara tentang kepemimpinan, itu adalah bicara tentang diri kita. What you must understand about yourself, to be a good people, there are some basic elements that you must have or own. Jadi ada elemen-elemen yang sangat mendasar yang harus dimiliki seseorang ketika ingin membangun leadership yang baik. Gitu. You know, there is wise word, ada kalimat yang bagus, kata-kata yang bagus, bahwa if you talk about the reputation, it is about what people say about you. But when you are talking about character, it means what angels or malaikat say about you. Jadi kalau reputasi itu adalah apa yang dikatakan manusia tentang kita. Sedangkan karakter itu adalah apa yang dikatakan malaikat tentang kita. Nah, pilihannya adalah kita ingin tampil baik hanya pada sisi nilai manusia, atau sebenarnya kita ingin tampil terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta kita. Nah, let's see, let us see, okay? The next slide. This is a very prominent person. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal, even bahkan dia pernah menjadi the richest man in USA before Bill Gates. Jadi ini adalah tokoh, Warren Buffett adalah orang kaya. Jadi kalau Anda bicara bisnis di Indonesia, itu ada yang namanya grup ABC, ABC itu sekarang itu sudah diakuisisi oleh Heinz. Dan ownernya Heinz itu adalah Warren Buffett. Kalau apa produk-produk ABC, Anda mungkin yang senang sirup ABC, yang senang misalnya sambal ABC, you must know him. Anda harus tahu dia. He is the owner. Yeah. So he think about actually the basic leadership. What is about the leadership? It is about a good people. Who is a good people? Good people must be embedded in three elements. Jadi harus pada dirinya itu ada tiga elements. Yang pertama itu adalah intelligence, energy, and integrity. Bapak nggak lebih jelaskan lagi. I don't want to speak more about these three words. I think you can understand very well about that. But one thing that he said about, if someone doesn't have the last one, it means integrity, don't even bother with the first two. Jadi nggak ada gunanya Anda orang yang cerdas, Anda orang yang pintar, Anda orang yang penuh dengan semangat bekerja, but you have no integrity, atau I have no integrity. Kalau kitanya nggak punya integrity, that's why I said before, the very important thing is what malaikat or angel says about you. Itulah dia leadership sebenarnya. Jadi kalau when you talk next about the public speaking is not how to amuse the others. Jadi bukan untuk menyenang-nyenangkan orang lain gitu. Atau bahasa lainnya begitu keren kalau terlihat bahwa oh ya, saya suaranya bisa bagus, dibuat-buat menarik. No. Itu that's not about public speaking. Itu bukan public speaking. Itu adalah the effort to exaggerating. Jadi kita agak melebih-lebihkan sesuatu. So, the basic component of public speaking will be ignored. Jadi nanti akan terlupakan justru esensi dari public speaking. Makanya nanti di public speaking Bapak sedikit bahas tentang esensi dari elemen-elemen komunikasi yang baik. Jadi in this slide, we should understand the basic point of a good people and a good leadership is integrity. No matter how you lead, sometimes you have a different style from the other person. What in the leadership knowledge said
as authenticity. Jadi bisa saja seseorang itu memimpin dengan gaya yang berbeda dari orang lain, tapi dia memiliki yang kita sebut dengan authenticity. Sesuatu yang original, bukan meniru-niru gitu loh, bukan mengimitasi. But the ingredients, tapi isinya adalah integrity. That's right, you need how to be a good communicator. Kita perlu menjadi seorang komunikator yang baik. But the essence is the truth. Not lying someone. Tapi tetap intinya adalah bagaimana kita berbicara tentang sesuatu yang benar esensinya. So that's a very, very basic point. So the next slide on this occasion is about how you must understand about the era that you are in now. Era yang Anda harus tahu bahwa Anda berada di era yang kita sebut dengan complexity, kompleksitasnya luar biasa, volatility, hari ini rupiah misalnya 14.200, besok tahu-tahu menjadi 14.700, kemudian ambigu, ambiguity itu artinya kadang-kadang membuat kita menjadi ragu apa yang harus dilakukan gitu, karena luar biasanya situasi. Economic cycle, kemudian uncertainty. You must know about that. So far, more than 7 months that we don't go to campus because of COVID-19 pandemic. It makes so weird in terms of having a class not like before, not to meet physically in the physical class. We just met on this Zoom, for example. This is the situation you must understand. So you will find how to make a good communication without dropping the substance of what you want to say, what you want to send the message to the others. Dalam kepemimpinan itu, clear message yang disampaikan itu akan membuat bawahan kita misalnya subordinate kita bekerja dengan baik. But in one thing that we must truly understand about the essence of leadership it do relate with the service. So someone being perceived as a leader when he or she puts the services is the top priority in his or her leadership. Jadi seorang pemimpin dipersepsikan memimpin sampai dia meletakkan yang namanya pengabdian itu sebagai prioritas utama di dalam kepemimpinannya. So, yeah, even we are talking about the commercial motive, yeah, how to be dominant, this is not good example of a leadership. Jadi leadership kalau kita dominan, menguasai, tidak humble, itu bukanlah leadership. Kenapa? Berarti kita belum memetakan weaknesses di dalam diri kita. Karena everybody can be so proud of himself or herself. Seseorang bisa saja terlalu mendewakan dirinya. Terlalu menganggap dirinya sempurna. At the same time, when this like a bad manner that you have or we have, we will be easily to underestimate the others. That's not the path of wisdom of the leadership. Jadi kalau kita misalnya begitu gampang meremehkan orang karena kecerdasan kita, karena kehebatan kita, itu ada masalah dengan kepemimpinan kita. Berarti akhlak kita belum baik. Nah, kenapa itu menjadi sangat penting?
if this very, very bad basic element still embeds in ourselves, there is no guarantee that we can lead right to the others, because we cannot communicate in humble way. We cannot influence the others because no respect from the others to us, no respect from our subordinate to us as a leader. Jadi kalau bibit-bibit sombong itu masih kita pelihara, maka respectnya tidak akan muncul. Ada orang yang menganggap bahwa respect itu adalah ketika misalnya you open the door for your boss car. Kita membukakan pintu untuk bos kita. Enggak. This is not substantial one. Respect is talking about how to appreciate sincerely, honestly, and not something that being exaggerated. Jadi kalau kita bicara tentang respect itu penting sekali gitu. Respect itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Seperti membukakan pintu mobil si bosnya, mengangkatkan tasnya, itu bukanlah substansi dari sebuah respect. Respect itu diantaranya adalah if someone has a different perspective on some topics with you, you will respect at him or her. Not to underestimate at her or him. Or if someone still talking about something that you know about it, don't ever try to interrupt it. Even you know more about this case. Jadi kalau kita bicara dengan teman-teman kita, salah satu respect itu, mungkin teman kamu ilmunya sedikit, tapi ketika dia bicara, jangan tiba-tiba karena kita merasa ilmu kita lebih banyak, kita interrupt itu. Saya lebih tahu dari kamu. This is not kind of a good leadership. That's why I said about basic elements in a leadership. Let us see the next slide. Okay. This is a very, very basic concept that you or us, all of us, must understand to changing our behavior from bad one to be better, from better to be the best, not in front of the people, but in front of your God, our God. Because I'm a Muslim, so how can be I'm better and better in front of Allah subhanahu wa ta'ala? So if you are better and better in front of your God, automatically, you will be better and better in front of the human being. Jadi kalau akhlaknya sudah bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan lebih bagus di mata orang gitu. Kenapa? Karena dia rendah hati. For example, as you are a Muslim, you pray 17 rakaat every day. Okay? You declare that Allahu Akbar, Allah Maha Besar. But in reality, we always underestimate at our friends. That means we think that we are so big, we are so good, we are so the best compared to the others. So it's still bad actually in front of Allah. Jadi kalau kita masih sombong kan, pada realitanya kita belum bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Even Rasulullah, bahkan Rasulullah pun seorang nabi, ya, pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. He had been warned by Allah Subhanahu wa taala ketika his face not friendly to the beggar and to the blind people. Ketika Muhammad itu tidak ramah pada orang yang buta. Jadi seorang nabi pun diingatkan oleh Tuhan untuk berakhlak yang baik, rendah hati. Apalagi kita. Nah, jadi di sini dilihat bahwa mindset. Mindset ini adalah sebuah konsep how to be a person
with optimistic perspective in your life. Optimistic, so the opposite of optimistic is pessimistic. What kind of example the people with a good or with a optimistic perspective? What kind of people that he or she is a very optimistic? For example, you know, in the history, I think all of you like a Kentucky Fried Chicken. Yeah. And you know that the recipe owned by Colonel Sanders. Colonel Sanders, yeah, found this such a good recipe after making 1,007 experiments before finding the good one. Jadi itu orang yang optimistik. Sebagai seorang penemu KFC, ternyata dia sudah harus melakukan 1,007 kali percobaan yang gagal, ke 1,008 kalinya baru sukses. Nah, jadi kalau Anda misalnya baru menyenangi seseorang, ditolak 2 kali, kemudian Anda mau bunuh diri, ya Anda harus bercermin pada si Colonel Sanders gitu. Jadi nggak ada masalah kalau ditolak berkali-kali gitu, sehingga Anda bisa belajar. Tapi kayaknya kalau sudah 12 kali ditolak, itu something wrong with you. Ada sesuatu yang nggak beres pada diri Anda. Tandanya seperti itulah lebih kurang gitu. Is it still clear? Masih clear ini mendengar suara saya? Clear, sir. Okay. It's clear. Okay, the second one is about paradigm. Paradigm is talking about the concept in facing something negative or positive. Itu dia paradigma. Bagaimana kita melihat sesuatu secara positif dan negatif. Grab driver, Gojek driver will be different from one to the others. For example, sebagai contoh, supir Grab, misalnya tiap subuh, tiap jam 5 harus keluar dari rumahnya jemput penumpang. Yang berpikir negatif, waduh, hari hujan, capek, kerja terus. Ini juga nggak menghasilkan dalam pikirannya. Akhirnya apa? There is no motivation from this such driver to look for new customers. Nah, orang-orang seperti ini malas bekerja karena dia negatif. Hujan bikin dia nggak bisa bekerja, malas segala macamnya. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa ya udah stay at home aja. Itu yang paradigmanya negatif. But who has a positive thinking? Wah, ini saya setiap pagi harus keluar karena saya punya keberuntungan akan mendapatkan customer baru, pelanggan baru yang akan saya antar menjadi teman bicara saya, bertukar pikiran. Dan saya akan menemukan the new friends. Nah, itu orang yang berpikirnya positif. Begitu juga Anda di kampus. Kalau Anda sudah merasa terbebani, coming to campus, so you will have no motivation. You will get MA. MA itu MA. Jadi yang Anda dapatkan kalau Anda sudah malas ke kampus, belajar segala macam, ya titelnya pasti mahasiswa abadi. Kalau sudah mahasiswa abadi, ya Anda siap-siap aja. Anda masih mau nulis skripsi, teman Anda sudah diterima di tempat bekerja yang bagus. One thing that I want to say about good assets that you have as a member of EFFECT, student that very active in a, let's say LSO, ya, Lembaga Semi Otonom Mahasiswa, student activity. If you have a good English, when you finish your study for the first degree or undergraduate education, on average, that the graduates with a good English has at least 40% for the first salary above that who
cannot speak English. This is a very good news for the student that has a good English. Dulu pengalaman Bapak, waktu saya ikut tes, setelah saya tes kompetensi dasarnya bagus, hasilnya saya lolos. Nah, kemudian ada wawancara, dilihat dari CV saya pada saat itu sudah punya skor TOEFL-nya 450. Lalu Vice Dean of Academic Affairs, ini WD1-nya, pada saat sekarang wawancara dia bilang gitu. This is the advantage that you have, Taufik. So, when you pass this test, you should go to abroad to take your further education. Itu yang dibilang oleh wakil dekan pada saat itu. Dan ternyata, ya, his prayer is a good prayer. And then I went to study to UK and the Netherlands. Mungkin karena doanya mustajab, ya, ini saya pergi juga keluar. Tapi itu tadi dasarnya adalah karena saya nggak perlu lagi belajar dari nol bahasa Inggris. Ya, tentu saja untuk further study, kita perlu prepare semuanya. Tapi karena kita sudah punya modal, setidak-tidaknya kita bisa lebih awal, lebih cepat dibandingkan yang tidak punya kemampuan sama sekali dalam bahasa. Jadi, you must improve your English. This is a kind of basic elements in improving your leadership because you can read a lot of books talking about leadership in English version when you have a good English, especially in a reading and understanding about the message that delivered in English. Yeah, you can listen to what Joe Biden said about democracy. You can listen what Obama said about democracy. Yeah, and many top figures in the world that talking about a good democracy. So they are talking also about the leadership. This is a kind of advantageous side as a student that understand about English to read the leadership speeches in English. Jadi kalau Anda bicara leadership kan kita harus kembangkan pengetahuan kita. Dan kalau Anda punya kemampuan bahasa Inggris, Anda nonton CNN bisa, Anda baca-baca yang dalam bahasa Inggris bisa, itu membuat kita menjadi lebih baik. Nah, the third concept in a building your leadership capability that you must have, it is talking about the values, nilai-nilai. Ya, kalau Anda Muslim, if you are Muslim, Al-Quran and Hadith. If you are Christian or Catholic, Bible is the reference. All things are very, very basic foundation that strategically, secara strategis, a good process to building our leadership capability, especially to lead ourselves before leading the others, we must have a good mindset, paradigm, and values. Jadi ini kata kuncinya untuk menjadi leadership. Leadership is talking about how to influence the others by giving a good example, by giving a good communication, being humble person. Jadi nggak bisa kalau seandainya masih ada bibit-bibit sombong, nggak mau menghargai orang lain, pengen menang sendiri, itu aspek-aspek respect itu nggak ada dalam diri kita, itu nggak akan pernah berhasil. Apalagi sukanya kalau merasa menguasai ilmu pengetahuan, temannya baru ngomong, ya udah lu nggak usah ngomong lagi, gua tahu semua yang lu omongkan. Itu akan kehilangan respect kita dari orang lain. Meskipun kita pintar, kita adalah knowledgeable person, for example. Tapi attitude kita yang menyebabkan orang menjauh. Ada satu kalimat yang bagus dari Profesor Renal Kasali. Kelemahan orang pintar adalah dia tidak berusaha meningkatkan IPK-nya, grade point average-nya di mata orang lain. Jadi kelemahan orang pintar
itu dia merasa bahwa orang yang harus ke dia. Sehingga komunikasinya itu adalah komunikasi orang yang merasa dibutuhkan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, begitu dia bekerja, dia nggak sukses. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa bekerja sebagai teamwork. Padahal pada hari ini Anda lihat startup company, perbandingannya adalah perusahaan-perusahaan startup company yang didirikan oleh lebih dari satu orang, itu biasanya lebih bertahan lama ketimbang yang mendirikannya adalah satu orang. Kenapa? Karena dalam tanda kutip, dia tidak terbiasa menerima saran, berbeda pendapat untuk menemukan yang terbaik, yang membangun perusahaan ini sendiri tadi. Tapi kalau dia bangun dengan teman-temannya, dia bangun sikap respect, itu mereka akan terbiasa bertukar pikiran, bahkan mungkin terjadi debat. Debatnya itu bukan personal thing, bukan personal problems, tapi adalah how to find the best solution among some efforts, some opinions that given the all members of the group. Jadi begitulah leadership itu. Kapan kita harus diam, itu disebut dengan wisdom. Kita menjadi orang yang bijaksana. Gitu. Jangan mentang-mentang kita tahu semua, lalu kita menjadi begitu dominan. Nah itu yang kemudian yang Renal Kasali katakan bahwa kebanyakan orang yang pintar itu masalahnya dia nggak bisa jadi humble, nggak bisa jadi rendah hati. Bukan rendah diri ya, beda. Ini kalau rendah diri ini selalu merasa dirinya paling buruk lama-lama, subconscious mind-nya berkata dia paling buruk, akhirnya dia paling buruk. Dia nggak percaya diri gitu, self-confidence-nya hilang sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ini agak sedikit dark, tapi yang paling penting adalah untuk menjadi orang baik sebelum kita bisa memimpin itu adalah kita lihat pada diri kita. Yang pertama itu adalah yang paling menyedihkan terkait dengan membangun kompetensi untuk memimpin itu adalah orang yang nggak pernah sadar bahwa dirinya nggak punya kompetensi. Unconscious that he or she is not competent. Nah ini yang sok jago, sok hebat, nggak pernah berpikir apa yang harus diperbaiki pada dirinya. Ini berat masalahnya gitu. Mohon maaf ya, bodoh tapi nggak tahu bodoh gitu loh. He is actually stupid, but he doesn't know that actually he is a stupid. He think that he is a better to the others. Sometimes, yeah, maybe he will be bullied by the others. Mungkin dia akan dibully oleh teman-temannya gitu karena sok ganteng, sok jago gitu loh, sok hebat gitu. Ya, ya mungkin seperti Vicky Prastio lah kali gitu. Kalimat-kalimatnya ngawur gitu ya, nah, menjadi bahan tertawaan, tetapi tetap aja paling ganteng gitu ya. Nah ini yang paling parah lah kalau bahasa anak mudanya ini. Waduh, paling berat ini masalahnya. Jangan sampai kita seperti ini ya. Makanya mapping, petakan diri kita sebaik mungkin sehingga kita menjadi good leader. At least for ourselves. Ini yang bahayanya, mohon maaf, jangan jadi Anda student activist, tapi nanti Anda terlalu banyak ngomongin, ceramain orang, Anda paling lambat selesainya. Ini yang bahaya. Jangan terjadi sewaktu seperti Bapak dulu jadi mahasiswa. Ada yang ketua senat 7 tahun baru selesai gitu loh. Sudah hampir-hampir dibuang karena DO baru selesai gitu loh. Janganlah. Ya saya alhamdulillah belum ada semester pendek, saya bisa selesai 5 tahun waktu itu. Wanti-wanti pada diri saya dan malu pada orang tua saya, ibu saya kalau seandainya saya lambat selesai. Jadi betul-betul petakan kelemahan untuk memperbaiki, bukan untuk menjadi lebih jelek. Gitu ya. Yang kedua, conscious that I'm incompetent. Nah ini mulai belajar, saya ini tahu nih kayaknya nih saya ini punya kelemahan. Makanya harus saya perbaiki apa kelemahan saya. Saya nggak tepat waktu. Nah, jadi leader nggak bisa kalau nggak tepat waktu. Ya. Kemudian kerja biasakan dibagi pekerjaannya. Ya. Supaya semua punya tanggung jawab. Nah, nggak selesai pada hari ini bicaranya, tapi nanti next time bisa itu. Harus ada operasionalisasinya. Terus yang ketiga, nah ini orang yang dia cukup mampu. Dia meyakini bahwa dia punya kemampuan. Ini bukan orang yang sombong.
justru dia mengetahui bahwa modal dia dalam bekerja seperti ini, apa yang bisa dia kerjakan. Ini bagus, ya. Conscious that I'm competent. Nah, ini unconscious competence, ini orang-orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Obama, kualitasnya outstanding, di atas rata-rata. Orang baru berpikir, mereka sudah mengerjakannya. Ya. Oke, nah ini udah. Nah, sekarang kita bicara tentang ya public speaking. Tadi saya hanya bicara tentang leadership secara umum. Karena biasanya di basic sekali kita bicara tentang leadership adalah how to improve the quality of ourselves before leading the others. Jadi kita harus dulu memimpin diri kita. Nah, kalau belum pernah nonton, coba nonton filmnya. Dulu ada namanya Nelson Mandela. Nama filmnya Invictus. Nah, itu belajar jadi pemimpin tuh berat. 27 tahun masuk penjara, tapi nggak dendam sama yang memenjarakannya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya kita susah menghilangkannya. Jadi pemimpin itu memang inner circle-nya dalam diri kita ini, inner beauty-nya itu memang betul-betul terjadi. Brain, beauty, behavior, keindahan yang dari dalam itu. Jadi kalau secara teknis, ya technically, secara teknik itu, kita mesti bagus yang namanya intelligence quotient, kecerdasan otak kita. Kemudian ada yang namanya emotional intelligence, kecerdasan emosional. Dan terakhir itu yang paling tinggi itu adalah spiritual intelligence. Jadi kecerdasan spiritual ini biasanya ya, orang-orang yang bisa menghargai perbedaan pendapat, ya, tidak menganggap dirinya lebih tahu dari yang lain. Gitu. Kemudian juga dia biasanya orang-orang seperti ini mereka lebih humorous. Mereka bisa berkelakar, bisa bersenda gurau. Ya, tidak terlalu apa serius minded enggak. Dia relax orangnya gitu. Tapi juga orangnya biasanya punctual, tepat waktu, ya. Kemudian bisa menghargai yang lain segala macamnya. Nah, ukuran sederhananya bagaimana Anda memanage waktu Anda untuk menyelesaikan studi. Itu yang paling penting. Ini kan kegiatan yang sifatnya mengimprove, tapi fokusnya adalah bagaimana kita bisa on time menyelesaikan studi kita. Itu yang paling penting. Baru nanti kita mengolah dengan pengalaman dan segala macamnya itu, tapi basic elements-nya adalah kita memang harus menjadi orang yang attitude-nya bagus, baik di luar maupun di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, ini sudah harus selesai. Saya anggap bahwa bagaimana kita mengimprove diri kita untuk menjadi a good person. The most important thing adalah what malaikat says about us. Apa yang malaikat katakan tentang kita. Bukan reputasi. Karena reputasi itu bisa saja orang meraihnya dengan banyak award, ikut ini, kontes ini, dan tapi pada akhirnya banyak sekali contohnya kemudian itu tidak menggambarkan kepribadian yang aslinya. Penuh dengan ya kalau kita bilang itu kalau nilai itu di mark up, ditambah-tambah, being exaggerated. Jadi kita tidak tampil natural. You are a not natural person. That's not good. Jadi jangan bicara orang yang penuh dengan hidden agenda. Itu yang enggak bagus. Selalu banyak agenda terselubung sehingga lama-lama nanti ketahuan bahwa kita tidak tampil apa adanya. Kita terlalu banyak memoles, di make up. Jadi tidak sesuatu yang natural. Nah, esensinya inilah kemudian berlanjut kepada in a public speaking, that what we must know some elements, at least there are 7 basic elements that we must know in effort to be a good public speaker. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah speaker, tentu tentang diri kita kalau kita jadi pembicara. Kemudian message, pesan apa yang mau disampaikan, channel, media apa yang kita gunakan,
listener, siapa audiensnya, feedback, apa kemudian respon dari listener itu atau audience, interference, apa yang terjadi kalau seandainya, ya katakanlah ada gangguan, memanage-nya seperti apa, kemudian situasinya, situasinya apakah relax, serius, dan segala macamnya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama sekali yang perlu kita pahami itu, knowing about ourselves as a speaker. Three things as the foundation to be a good public speaker. Jadi ada tiga hal yang penting sekali untuk kita pahami bagaimana menjadi public speaker yang baik pada akhirnya. Yang pertama sekali itu adalah credibility. Jadi sebagus apapun kita ngomongnya, kalau di mata audience kita nggak punya integrity, itu ratingnya pasti rendah. Karena orang akan lebih melihat kepada kualitasnya seperti apa sih public speaker ini gitu. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Dulu mungkin, mohon maaf, ada seorang public speaker yang bagus, kemudian ada kasus, ya, kasusnya cukup berat, akhirnya ya terpaksa beliaunya undur diri dari acara yang sudah top rating pada saat itu. Itu satu contoh gitu bahwa publik itu sangat sensitif dengan yang namanya integrity kita. Dan itu harus kita bangun. Terus kita poles menjadi lebih baik. Nah, karakter tadi saya bilang gitulah. Ini bukan reputasi, tapi karakter kita. Kemudian humble, jadilah orang yang rendah diri gitu loh. Nah, kalau kita bawa acara misalnya sekelas kayak Renal Kasali, tahu-tahu narasumber dia moderatornya misalnya, dia yang mengawal acara. Nah, tahu-tahu narasumber yang lain kemampuannya di bawah si Renal Kasali ya. Ilmunya nggak seperti Renal Kasali, tidak seorang yang hebat seperti Renal Kasali. Nah, kalau misalnya kita tidak humble, begitu juga kalau kita jadi pembicara dalam kegiatan-kegiatan public speaking. Nah, kalau seandainya kita, audiens bertanya kepada kita, kemudian kita mengatakan dengan bahasa yang ketus, itu saja kamu nggak tahu. Nah, itu sudah membuat interaksi kita menjadi cacat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadi seorang pembicara yang humble. Termasuk attitude pada saat seperti ini sekarang Anda mendengarkan segala macamnya gitu, itu harus professional attitude. Karena pada saat orang bicara, kita bicara misalnya, kita nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kita jangan menuntut misalnya pihak lain untuk profesional, tapi ternyata diri kitanya yang paling tidak profesional. Ada bahasanya, ada orang yang gede rumongso, GR, bahwa dia merasa dirinya paling benar, paling hebat. Tapi justru sebenarnya di mata orang banyak justru dia yang paling jelek gitu. Jadi ini hati-hati gitu. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak, karena kita terbatas waktu, mungkin bisa 2 menit lagi untuk presentasi. Oke, okay, no problem. Okay. Saya sudah sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah thank you sudah diingatkan, knowledge, pengetahuan. Nah, untuk bisa pengetahuan itu harus rajin baca. Kemudian rajin baca, jangan hebat sendiri. Bagaimana mengkomunikasikannya dengan audience? Targeted audience-nya seperti apa? Kalau anak TK, anak SD, jangan dibuat serius. Bila perlu diselingi yang namanya game dan segala macamnya gitu. Soft skill, ya, supaya relax. Dan kemudian kalau Anda berjalan, misalnya kalau kita tidak sifatnya online ini, jangan kaku pada satu posisi. Kita pindah menyapa gitu dengan cara yang bersahabat. Terus yang paling penting adalah dalam semua kegiatan itu kita selalu ada masalah self confidence dan segala macamnya. Itu kuncinya adalah di preparation dan latihan. Rehearsal itu latihan. Bila perlu kita tampil di depan cermin, bagaimana sebaiknya supaya tidak terburu-buru. Dan akhirnya nanti kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat itu lewat beberapa event sehingga kita mengevaluasi diri. Bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu untuk tampil lebih baik, tapi tetap nilainya itu tadi. Mindset-nya bagus, kemudian paradigmanya bagus, dan
rujukan value atau nilainya juga bagus. Nah, ini dia rumusan untuk bagaimana membangun self confidence, gitu. Tahu kelemahan, kelebihan kita, berpikir positif dan mencoba terus, dan yang paling penting itu adalah berani salah. Berani salah. Sehingga kita bisa belajar dari kesalahan kita, gitu. Itulah cara kita mengurangi sikap-sikap yang nervous dan segala macamnya. Dengan latihan enggak bisa simsalabim. Nah, saya pikir ini dulu ya. That's all my presentation. I didn't know whether there is a question and answer after this, but I hope this is the first time and this is the good meeting between us. Besides improving your English, and also we are talking about something that important for you to build and being better and better. To fetch, untuk menjemput your future. Before I close, I ending my presentation, one wise word that I want to share with you all, when we are talking about luck, ketika kita bicara tentang yang namanya keberuntungan, luck, keberuntungan itu adalah sebenarnya the meeting point between preparation an opportunity. Jadi dia keberuntungan itu adalah titik temu antara kesiapan kita. Misalnya sekarang Anda sudah punya kemampuan bahasa Inggris tinggal diperbaiki, itu sudah modal. Nah, itu yang namanya preparation. Kemudian yang namanya opportunity, begitu Anda lulus tepat waktu, Anda punya kemampuan bahasa Inggris, misalnya satu institusi membutuhkan anak yang baru selesai fresh graduate dengan IPK misalnya 3,2, kemudian selesainya juga tepat waktu. Ya, tepat waktu itu artinya begitu kesempatan datang bekerja, Anda sudah selesai. Nah, kalau kita belum selesai, mungkin kita punya bahasa Inggris yang bagus, tapi kita belum menjadi sarjana. Akhirnya opportunity itu hilang dan diambil oleh teman kita yang dia tadi punya bahasa Inggris yang bagus, dan pada saat rekrutmen itu terjadi, dia sudah menjadi seorang sarjana. Jadi berhati-hatilah sehingga betul-betul ketemu. Keberuntungan itu adalah preparation, kesiapan kita, dan opportunity yang muncul pada diri kita. Okay, that's all my presentation. Sorry for a little bit late because of technical problem. Hopefully this is will be beneficial and useful for you in to be existing for your current era and for your future. And back to the moderator. Thank you all. Okay, thank you so much, Mr. Taufik, for the material about leadership. There's so much that we can learn from your presentation. And if you don't mind, we want to move to the question and answer section. If the participant have questions, you can type your question in the comment section and I will read your question. Okay. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja diketik di kolom komen biar nanti bisa dibacakan. Is it okay, ya, bisa sir? Juga bertanya dalam bahasa Indonesia nggak masalah gitu loh ya, in bahasa. It's up to you. Okay, the first question is from Esa Laurencia. Hello sir, what are the tips to lead others for a shy person, especially introvert? Can you repeat for the last sentences? Okay, what are the tips to lead others for a shy person, especially introvert? Okay, thank you. I must make sure that the introvert is not the leader, but the subordinates. Jadi harus pastikan bahwa ini leadernya yang introvert atau anak buahnya. I think from the question, the introvert is the leader, sir. Oh, the leader. Okay, good. This is a good point. Yeah. Most of us has a problem with confidence.
Jadi kebanyakan dari kita memang punya masalah dengan yang namanya rasa percaya diri. The tip is, don't look too far. Jangan melihat terlalu jauh. Evaluasi diri itu penting, self-evaluation. But, please remember, if you see something not good or something that less to the others, yeah. Jadi kalau Anda merasa misalnya Anda punya kelemahan, mistakes, a lot of mistakes, percayalah gitu loh, bahwa itu perasaan diri kita sendiri saja. Banyak orang yang lebih nggak mampu dibandingkan kita. Jadi don't blame too much to ourselves. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan, regret, menyesal loh kenapa nggak gini nggak. Itu terlalu banyak mau kita. Jadi kalau kita introvert itu, jangan pernah berpikir bahwa someone underestimated you. Itu yang paling penting kuncinya gitu. Buang pikiran jauh-jauh karena more than 95% the cause of disease is a prejudice. Jadi sebenarnya penyebab penyakit itu 95% lebih itu adalah prasangka buruk. Orang introvert itu lebih banyak prasangka buruk dia terhadap dirinya. Jadi dia menganggap bahwa orang menganggap padahal orang nyapa aja dikit dia merasa bahwa dia nggak suka sama saya. Dia merasa itu. Jadi belajar untuk menerima kelemahan kita dan belajar bersyukur yang paling penting bahwa banyak hal yang perlu kita syukuri gitu loh ketimbang orang lain. Kalau kita sehat lihat orang sakit. Kemudian kalau kita susah, wah orang di bawah kolong jembatan lebih susah dari kita. Jadi introvert itu karena apa? Karena terlalu banyak blaming ourselves gitu, menyalah-nyalakan, merasa nggak cukup, kurang, selalu segala macam gitu. Jadi belajarlah mensyukuri dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu kuncinya. Sehingga ya kita menganggap kalaupun ada kekurangan, ya. All people has a dark side. Setiap orang punya kelemahan. Bukan hanya kita. Gitu. Tadi kan saya sudah bilang kalau Anda Muslim, mohon maaf, seorang Nabi saja pernah ditegur. Gitu. Karena membuat kesalahan. Nabi pernah gagal? Enggak pernah. Perang Uhud kalau yang Muslim. Gitu loh. Teman-temannya disuruh jaga di atas, tapi begitu lihat pampasan perang, matanya hijau turun ke bawah. Enggak dengar instruksi Nabi. Berarti Nabi pernah gagal. Tapi kemudian bagaimana seorang prophet ini menyikapi kegagalannya? Dia tidak mau berserah diri. Dia mencoba yang terbaik. Karena pada akhirnya kalau kita mencoba baik, itu kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kalau kita sombong, kita nggak akan pernah ketemu kelemahan kita. Nah sebenarnya mohon maaf, kalau orang introvert terlalu banyak menilai bahwa dirinya banyak masalah, kekurangan, dan segala macamnya, itu sebenarnya orang yang sombong. Jadi hati-hati, introvert itu pada akhirnya membuat kita sombong. Karena kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mikirnya kurang saja gitu. Padahal banyak orang yang tidak beruntung. That's all I think. Yeah. Okay, thank you so much, sir, for the answer for this question. And next, is it okay? We have another question, sir. Yeah, okay, no problem. I think I give a two more question, including this one. Okay, the maximum. Okay, the next question is from Ruth Cynthia. Hello, sir. I wanna ask, bagaimana cara membangun sifat leadership yang baik ketika seorang mahasiswa yang sedang dalam proses pencarian jati diri? Okay, yeah. That's good. Good question. Yeah, this is the process of to be a good people. Okay. So I suggest you to have a good friends. Yang paling penting itu adalah kita punya teman yang baik. Teman yang baik itu adalah who can criticize us. Jadi bukan istilahnya, mohon maaf kalau istilah sosmed sekarang itu bukan yang pansos gitu, bukan. Jadi dia betul-betul mau menjadi teman kita yang mau mengkritisi kita. Dan yang paling penting itu adalah
kita objektif dalam menilai teman kita. Jadi kalau teman kita mengkritisi kita, mengingatkan kita hal-hal yang baik, that's a truly friend. Itu adalah teman kita yang paling baik. Ya. Terus baca buku. Pahami kelemahan kita. Yang paling penting itu nanti kita mapping kelemahan kita seperti apa. Sepertinya misalnya sederhana ya. Oh ya, saya orangnya gampang marah. Kemudian saya soal waktu ini lalai sekali. Itu hal-hal yang kita perlu pada diri kita itu kita bikin semacam list apa yang perlu kita perbaiki. Saya ini orangnya cuek, nggak menghargai pendapat orang misalnya. Itu kita perbaiki. Itu cara yang paling sederhana. Kita membuat list apa kekurangan kita yang prinsipnya itu bisa diperbaiki. Terus yang paling penting juga adalah, yang kedua adalah time management. Time quadrant, manajemen waktu. Saya nggak berikan di sini. Sebenarnya itu adalah kata kunci para bos-bos itu, para CEO itu sukses. Karena mereka mengatur waktu dengan baik, itu ada 4 kuadran waktu. Nah, kelemahan kita adalah kita biasanya mengerjakan semua, ditumpuk semuanya seolah-olah pekerjaan kita tuh selalu dia penting dan mendesak. Nah, contoh sederhana begini. Kalau sholat bagi yang muslim penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Enggak. Kenapa? Karena sholat ada waktunya. Tapi yang bikin mendesak itu adalah misalnya punya waktu zuhur jam 12, kita mundur-mundur sampai mau masuk asar jam 3. Itu menjadi mendesak. Begitu juga tugas-tugas dan segala macamnya. Jadi dia ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 terkait dengan yang namanya importance dan urgent. Kapan important and urgent? Mohon maaf, misalnya kejadian ada orang kecelakaan. Nah, itu perlu darah. Itu penting dan urgent kalau seperti itu. Nggak bisa menunggu lagi. Jadi itu salah satu contoh gitu. Main gadget, penting. Wajib? Enggak. Tapi itu menjadi wajib buat kita misalnya. Akhirnya apa? Homework ketinggalan, pekerjaan ketinggalan, waktu diskusi jadi ketinggalan gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Nah, yang keempat misalnya, lagi sibuk-sibuk itu, ya, terkait dengan kuadran waktu itu, kita paksakan menjadi penting. Si kita sedang mengerjakan PR, tahu-tahu teman kita nelpon bahwa dia sedang di coffee shop, kedai kopi misalnya. Ayolah kemari, kita tinggalkan pekerjaan kita, kemudian kita mengiyakan apa yang teman kita minta, kita ke kedai kopi, padahal itu bukan sesuatu yang penting buat kita. Itu secara sederhana saja ya, tapi sebenarnya dia ada time quadrant gitu. Jadi untuk membangun leadership itu Anda sudah benar, yang paling penting itu adalah terus kita optimistik memperbaiki kelemahan-kelemahan kita dan menghargai masukan-masukan gitu. Sehingga kita menjadi open-minded person. Tapi tetap hati-hati, karena yang paling penting itu memilih teman. Kalau salah memilih teman, itu gawat itu kita. Teman yang sukanya nggak mau ke kampus, ya kita bisa lambat studinya. Teman yang nggak mau mengerjakan, gimana kita mau bagus nilainya gitu. Kan ada pepatah mengatakan bahwa usaha itu nggak mengkhianati hasil. Effort ya cannot betray the result. Jadi effort itu nggak mungkin dia mengkhianati itu. Atau result will not be betrayed by your efforts. Itu yang paling penting ya, tapi optimis ya, berusaha gitu loh. Kelemahan itu kan sering dengan waktu, umur kalian masih muda gitu. Penting belajar itu tadi ya, belajar dari tokoh-tokoh, buku-buku yang sifatnya itu adalah betul sekali. Jadi di dalam ilmu biologi kedokteran itu ada yang namanya myelin. Myelin itu adalah yang kita sebut dengan muscle memory. Jadi kalau mau sukses, bukan hanya pikiran yang hebat, tapi bekerja. Itu yang paling penting. Gitu. Misalnya seorang perenang, kenapa dia sukses di hari H bertanding berenang? Ya karena dia sudah melakukan latihan yang lebih dari yang lain. Gitu. Sehingga training itu menjadi sangat penting. Gitu. Latihan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Nah itu dengan sendirinya nanti, Anda mungkin tidak berpikir Anda menjadi seorang leader, tapi teman-teman melihat bahwa ada contoh yang baik pada diri Anda, sehingga mereka merasakan bahwa justru Anda yang layak menjadi leader. Jadi leader itu bisa terlahir itu ya karena
dia memang punya nilai lebih dan bukan hanya sekedar wacana. Kalau filmnya apa Thanos itu Wakanda Forever, jangan wacana forever. Kalau wacana forever saya mau ini, mau itu, mau ini, tapi faktanya nol. Jadi Anda harus lihat teman Anda yang baik itu dari kegiatan sehari-harinya deh, dia tidak omdo, tidak omong doang, tapi dia melakukan sesuatu. Itulah dia muscle memory. Kalau kecerdasan itu brain memory. Kalau muscle memory itu dengan latihan, dengan latihan, dengan latihan, akhirnya kita menjadi lebih baik. Okay, that's all I think. One more maybe. If not, we finish. Thank you, sir. Yeah, we have one more, sir. Okay, thank you. Go on. The question is from Fikri Hadi Islami, but yep. He said pertanyaannya ada case-nya, jadi mungkin Fikri silakan ngomong untuk pertanyaannya. Yeah. Oke, baik, sir. Sebelumnya terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa. Ya. Yeah. Di sini Fikri mau bertanya, sir. Oke. Okay. Ya. Yeah. It's about the way of the leader to communicate. Yeah. Okay. I take an example from the Donald Trump. Beside of his conversations, there is a point that makes people, especially American people, like about Donald Trump. It's about the way Donald Trump speak. Just like dia itu seperti menggunakan kata-kata yang ringan, sir. Seperti menggunakan kata-kata yang sederhana agar orang untuk mengerti. Sementara dalam analoginya itu ketika pemimpin berbicara di depan publik, maka perbendaharaan katanya itu bisa dibilang penting itu untuk dijadikan suatu concern, sir. Jadi bagaimana cara untuk ini, sir? Untuk berkomunikasi ataupun cara untuk secara leader untuk berkomunikasi secara efektif agar mudah dimengerti untuk orang-orang. Terima kasih, sir. Okay. Thank you. I got your point, Fikri. First of all, when we talk about a good communication, it means a good attitude, a good message that want to be delivered by the speaker. Yeah. Good point. What I got from your question is the way of a leader using a language. In mass communication theory, we know about two types, high-level language and low-level language. Di Indonesia, pemimpin yang suka menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi itu SBY. Tapi kalau Jokowi, memang bahasanya lebih banyak membumi. Ya. Itu kan style. But at the end, pada akhirnya adalah audience, atau katakanlah citizens dalam hal ini, need very, very honest communication. Jadi yang paling penting itu adalah honest communication itu apa? Do you do what you say? Nah, ini jadi pemimpin hati-hati. Pemimpin suka gini, do what I say. Dia bilang gitu. Tapi don't do what I do. Nah, itu yang bahaya. Donald Trump itu banyak kali akal bulusnya kalau orang kedai kopi bilang. Anda bayangkan seorang presiden mengaku miliuner, orang kaya, cuma bayar pajak 14 juta dalam satu tahun. Apanya yang mau dicontoh? Nah, komunikasi ini kita harus melihat hal-hal seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang Amerika, kita nggak bisa kita hanya bisa bicara bahwa oh ya ini pribadi, enggak, karena ada desain komunikasi secara umum yang merefleksikan ini loh gaya Republican Grand Old Party. Trump itu dari Partai Republik jadi presiden. Ini loh gaya komunikasi dari misalnya Demokrat, Partai Demokrat. Jadi pada saat, mohon maaf, Hillary kenapa kalah dari Donald Trump? Hillary pada prinsipnya itu adalah she was not honest at the time. Kekalahan Hillary itu bukan karena dia perempuan, enggak. Karena dia tidak bicara jujur. Konflik yang terjadi di Syria dan segala macam itu lebih banyak itu adalah tangan-tangan tim mereka bekerja. Saya punya teman seorang peneliti, postgraduate, yang betul-betul rakyat Amerika juga sebenarnya berpikir gitu loh. Kalau punya pemimpin yang sebenarnya luar biasa gitu loh. Yang ketika di depan bicara tentang humanity, kemanusiaan dan segala macam, tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Itu kunci komunikasi.
Kenapa Donald Trump kemudian disenangi? Pada awalnya memang dia bicara tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh orang Amerika. Sebagai social discourse, sebagai wacana, itu sesuatu yang bagus. In fact, selama diberi kesempatan 4 tahun menjadi presiden, terlalu banyak yang dia omongkan kepada rakyat Amerika itu tidak bisa dia wujudkan. Cannot be executed. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, we don't need to speak about something too high to be executed. Jadi kalau pemimpin yang bagus itu dia bicara sesuatu yang tentang moderat. Moderat itu apa? Lebih kepada possibility. Ini memang mungkin diwujudkan sehingga dia bertahap. Hanya saja kadang-kadang rakyat juga enggak cerdas, senang sekali dinabobokkan dengan janji. Sehingga akhirnya apa? Kita percaya janji, kemudian kita sendiri enggak punya integriti. Sudah jelas-jelas kita tahu calon A lebih bagus, begitu terjadi serangan pajar 400 ribu dalam amplop, kita pilih yang serangan pajar. Habislah kita setelah itu. Makanya Anda jadi mahasiswa jangan seperti itu. Habis negara ini kalau mahasiswa berpikir seperti itu gitu. Ya. Kita yang tahu. Jangan bawa-bawa nama mahasiswa, tapi kalau nilai-nilai yang ada dalam diri kita justru mengkhianati nilai-nilai kemahasiswaan. Anak muda ini sangat diharapkan gitu loh, ya. Nah, tapi itu tadi makanya Bapak bicara hal-hal yang prinsipil di depan gitu. This is not one day process. Ini bukan adalah proses yang satu hari dan Bapak pahami betul. Makanya perlu kita berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik bukan seperti tadi ya. Do what I say, kata dia. Lakukan apa yang saya suruh. But don't do what I do. Ini yang ngaco. Jadi dia suruh orang bekerja yang baik, tapi karena dia punya legalitas sebagai pemimpin, dia suka-suka dia saja. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu Fikri, soal Donald Trump nih payah nih. Gayanya lebih banyak gaya dajjal ya. Itu aja sih. Banyak bohongnya gitu loh ya. Karena dajjal itu kadang-kadang bukan bentuknya tapi sikap. Bukan hanya Donald Trump, banyak gitu loh ya. Nantilah next time kita bicara. Makanya kita perlu membangun nilai-nilai integritas, kemudian nilai-nilai yang saya sebut tadi, honesty segala macam ya. Respect, bukan hal-hal yang sifatnya respect palsu, bukain pintu mobil, hormat pagi, siap Pak, siap Bu. Asal Bapak senang, bukan seperti itu, respect itu. Dengan bahasa yang polite, ya, kita menyampaikan sesuatu demi perbaikan. Sehingga keberadaan kita itu benar-benar adalah keberadaan yang membawa perbaikan untuk kita semua. Dan bukan untuk hal-hal yang, kalau di dalam istilah apa atau terminologinya adalah ingat, individual rational behavior leads to irrational collectively result. Jadi orang yang selalu mengandalkan rasionalitas dirinya sendiri, itu biasanya pada akhirnya dia akan bertabrakan dengan rasionalitas orang banyak atau akal sehat orang banyak. Jadi hati-hati gitu loh, kita melihat itu ya proses. Saya yakin lah gitu, dengan proses kadang-kadang kita memang harus melakukan kesalahan sehingga kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Jadi nggak usah takut kalau oh, saya keliru, saya salah. Tinggal kita memperbaikinya saja. Dan kita jujur pada diri kita sendiri, nggak ada yang namanya hidden agenda. Oke, okay, moderator, I think that's all my answers for those questions, ya. Yeah. And hopefully we will meet the next time, okay? So after this, soon after this, I will leave this session, okay? Okay, thank you so much, sir, for the great answer for the questions. Maybe before you leave, we can take a picture together, sir. Oh, okay, no problem. Okay, okay to documentation division, you can lead us to take a photo. Mm-hmm. Yuda, maybe. Okay. Sorry. Kok admin bukan ya? Oke, bisa. 1, 2. Oke.
Okay. Yeah, one, two. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you. Bye-bye, all. Thank you, sir. Thank you, sir. Guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, that's all about the material for the first speakers. And for the next agenda, I will give it back to the MC, to Tri Eka. Please take it back. Time is yours. Thank you, Bro Findi. Masih semangat nggak nih pesertanya? Masih. Nah, sekarang kita lanjut sesi bagi-bagi hadiah. Yeay. Wah, panitianya baik banget nih. Mau bagi-bagi Yeay. Hadiah. Oke. Okay. Nah, ini 12. Bakalan dikasih pertanyaan untuk sesi ini. Cuman ada satu pemenang. Jadi kalian siap-siap buat jawab di kolom komen. Hadiahnya apa, Kak? Hadiahnya rahasia. Nanti dikasih tahu kalau udah menang. Oke, jadi pertanyaannya, siap-siap ya. Kak, sistem untuk jadi pemenangnya gimana, Kak? Nanti yang jawab pertama di kolom komen, nah itu yang bakal menang. Jadi ini lomba cepet-cepetan ngetik ya kan? Oke. Okay. Cepat jadi, dan tepat ya, Kak. Oke, okay, sip. Benar-benar. Nah, lanjut ya. Kita bakal ke pertanyaan yang pertama. Hanya ada satu pertanyaan. Yaitu, apa... tema dari acara hari ini. Yuk, buruan diisi kolom komennya. Yang pertama jawab, dia yang bakal menang. Yang lengkap ya jawabannya. Ada yang udah jawab nih, tapi masih kurang lengkap. Ayo, ayo, buruan. Ada yang mau dapat hadiah nggak nih? Lumayan loh. Accounting, coaching, training. Ada jawaban yang lain? Yang mungkin lebih lengkap gitu ya. Tema ya. Judul acaranya. Nah, ini udah ada nih. Yang benar. Conquer fear in public speaking and improve spirit and leadership. Selamat kepada Hari Jubagus. Kamu mendapatkan pulsa sebesar Rp10.000. Yeay! Nanti akan dikirim sama panitia ya, akan dikomunikasikan. Dua lah, Yeay. Dua. Yang menang dua lah. Nanti ada lagi kok, tenang-tenang. Makanya tungguin sampai habis ya acaranya, harus ikut sampai selesai. Asik. Yeay. Oke, karena kita waktunya terbatas, kita bakal lanjut lagi ke materi selanjutnya. Delivering materials from our speakers about public speaking, and also the agenda will be led by our moderator, by Bro Findi. To Bro Findi, time is yours. Okay, thank you for the MC and congratulations to the one who wins the prize ya. Pemateri kedua kali ini adalah tentang public speaking, yaitu dari Bang Ramzi Nopriyadi AMDAK. Saya akan membacakan sedikit tentang Bang Ramzi. Ramzi Nopriyadi AMDAK, lahir di Alam Panjang 1 November 1998, lulusan D3 UNRI, merupakan founder Kelana Revolution, pimpinan Yayasan Asyifatu Zahra Kampar, dan kepala Pondok Pesantren Asyifatu Zahra. Ya, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kepada Bang Ramzi Nopriyadi, dipersilahkan dengan segala hormat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak? Jelas bang, jelas sekali. The first time, I'm so sorry because using a phone. Karena laptopnya sedang rusak, jadi... menggunakan handphone saja. Jadi harap dimaklumi, saya harap kerjasama panitianya untuk menampilkan slide yang sudah saya kirimkan untuk bisa menayangkan presentasi yang sudah disetting selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, kita di sini belajar tentang public speaking.
First of all, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan sekali for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjasa membawa umatnya dari alam kebatilan hingga alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Teman-teman yang berbahagia, mungkin dari jam 9 tadi saya sudah join di grup ini, agak sedikit tadi hampir tertidur. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya jika nanti ada kesilapan yang saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Mungkin karena efek saya sudah ngantuk juga. Jadi teman-teman semuanya, boleh panitia menayangkan slide yang sudah saya kirimkan? Boleh panitia menayangkan slide? Oke, ini tentang public speaking. Public speaking, oke, di slide awal dulu. Ya. Nah, public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan umum. Public speaking ini digunakan oleh semua orang. Karena semua orang itu memiliki gaya komunikasi yang mereka miliki masing-masing. Dan setiap pekerjaan memerlukan yang dinamakan dengan teknik bagaimana berbicara di depan publik ataupun dengan audiens. Nah, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk berpublic speaking yang baik, tentunya kita akan merasa apa yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada audiens yang kita harapkan. Coba teman-teman berpikir, ketika seorang anggota DPR, dia menyampaikan argumennya kepada anggota-anggota yang lain. Namun ketika itu beliau tidak memiliki kecakapan ataupun public speaking yang baik, sehingga apa yang telah beliau sampaikan tidak mengena kepada anggota-anggota yang lain. Begitu juga dengan sales marketing. Ketika seorang sales marketing, dia berusaha untuk menjual sales produknya kepada pelanggan-pelanggannya, customer-nya. Namun ketika beliau tidak memiliki kecakapan atau public speaking yang baik, bagaimana untuk bisa untuk how to selling, how introducing, sehingga apa yang dijualnya kemungkinan tidak bisa dibeli ataupun tidak laku dibeli karena orang-orang tidak tertarik karena tidak memiliki kecakapan public speaking yang baik. Boleh next slide? Next slide. Oke, okay, boleh next lagi. Next slide. Oke. Okay. Nah, jadi untuk dalam sesi training ini saya cuma minta 3 hal saja. Yang pertama, tolong jangan tidur. Mungkin kita sudah sama-sama lelah. Kita saling mengerti saja. Yang kedua adalah aktiflah untuk bertanya. Yang ketiga, jadilah pembelajaran yang baik. Kemudian teman-teman semuanya boleh untuk next slide. Ketika kita sudah memiliki sebuah ilmu, ilmu yang kita miliki tersebut mungkin kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Taufikur Rahman, bahwa ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, maka kita tidak ingin menambah ilmu yang kita butuhkan. Malahan kita lebih cenderung mengatakan orang lain itu lemah dan kita lebih baik dari dia. Akhirnya ketika sebuah gelas itu sudah terisi dengan penuh, lalu kita ingin menuangkan kembali ilmu ataupun menuangkan kembali air ke dalamnya, kita sudah merasakan, wah, ternyata air yang sudah tumpah. Namun ketika gelas ataupun pemikiran, kita merasa kita masih butuh ilmu. Saya bukan apa-apa. Saya ini masih butuh tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. The new experience. Maka saya harus gelas saya ini harus kosong terlebih dahulu. Sehingga ketika gelas ini kosong, ilmu yang baru bisa masuk. Jadi teman-teman semuanya, jadilah gelas kosong. Ketika gelas kosong sudah ada di dalam diri teman-teman, ketika bertemu dengan orang baru, maka teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ketika itu seorang pengusaha yang beliau sudah wafat, namanya Bob Sadino. Bob Sadino pun menuturkan, ketika engkau bertemu orang baru, maka jadilah gelas kosong. Ketika engkau menjadi gelas kosong, engkau banyak belajar hal-hal yang baru. Teman-teman semuanya, boleh di next slide, bahwa orang yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bagaimanapun kita hidup, bagaimanapun dalam kehidupan kita yang kita jalani, kalaulah hidup kita cuma hanya nyusahin orang tua, nyusahin tetangga, nyusahin teman,
berarti kita bukan orang yang baik. Namun ketika kita bisa membantu orang, ketika kita berbagi ilmu kepada orang, ketika orang tak mampu dengan fasih berbahasa Inggris, kita pun mengajarkannya. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian boleh di next slide. Oke, di next slide. Nah, ini adalah tujuan dari berbicara. Yang pertama adalah to inform, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah to entertain, untuk menghibur. Yang ketiga adalah to persuade, untuk membujuk. To inform adalah menyampaikan informasi yang telah kita dapat. Kita memiliki informasi ini, kita ingin menyampaikan kepada orang. Tentunya tujuan berbicara ini pasti memiliki trik-trik sehingga informasi yang kita sampaikan kepada orang, orang bisa langsung terfokus pada informasi yang kita sampaikan. Misalnya, seorang pembawa berita, dia hanya berbicara di depan sebuah kamera. Dan nanti ada kameramennya. Dia menyampaikan informasi, to inform, dia memiliki trik-trik tertentu. Sehingga dia bisa menjadi sebuah berita yang menarik. Sehingga didengar oleh audien-audiennya di rumah, bahkan di rumah makan. Sehingga informasi yang disampaikan bisa kena langsung dan bisa ditangkap langsung. Seperti contohnya pemirsa. Nah, ketika dia mengucapkan pemirsa telah terjadi, ini ada beberapa trik yang tertentu yang bisa diterapkan, nanti kita akan belajar di awal dan ini, dan di akhirnya juga akan disampaikan bahwa trik dalam menyampaikan berita sesuai dengan trik-trik public speaking yang sudah diterapkan oleh banyak-banyaknya public speaker. Yang kedua adalah to entertain, untuk menghibur. Nah, seperti komedian, seperti pemain sinetron, semuanya to entertain, bagaimana menghibur. Ataupun teman kita yang awal-awal mulanya tidak ada di dalam ruangan kamar kita misalnya, rumah kita misalnya, namun ketika itu beliau tiba-tiba masuk, lalu dia langsung bercerita. Dia menceritakan untuk menghibur kita. Mungkin kita saat itu dalam keadaan murung, beliau langsung bercerita. Ini loh teman kita yang satu ini, awal mulanya dia gini-gini, dan akhirnya dia terpleset kulit pisang. Lalu dia berusaha to entertain kepada kita, menghibur kita. Itu adalah salah satu tujuan berbicara juga. Bahkan ketika komedian, pantomim misalnya, dia tak berbicara, namun dengan metode berbicaranya atau gaya bicaranya yang bisu, lalu dengan gerakan-gerakan secara visual yang kita tangkap, bisa menjadi sebuah hiburan. Contohnya Charlie Chaplin. Dia tak berbicara, namun penontonnya merasa terhibur dan tertawa terbahak-bahak. Tujuan yang ketiga adalah to persuade. Bagaimana cara untuk membujuk? Nah, to persuade ini digunakan oleh orang-orang penjual atau sales marketing. Bagaimana caranya kita berbicara sehingga bisa membujuk orang, sehingga akhirnya closing, ataupun beliau akan beli apa yang kita jual. Nah, teknik ini banyak dipelajari oleh para sales-sales marketing, ataupun para sales-sales online marketing, sehingga bagaimana dia membujuk, persuade dari customer dengan metode ataupun gaya berbicaranya. Sehingga nantinya beliau bisa closing, sehingga produknya banyak diminati, sehingga banyak digandrungi oleh para customer. Boleh di next slide? Nah, pentingnya public speaking, oke. Okay. Boleh ditekan? Ya. Yeah. Oke, okay. Yang pertama, pentingnya public speaking. Yang pertama adalah digunakan oleh hampir semua profesi. Public speaking ini digunakan oleh hampir semua profesi. Nah, coba kita bayangkan bersama. Seorang tukang cukur. Apakah tukang cukur guntingnya berbicara? Tidak. Namun yang berbicara adalah tukang cukurnya sendiri. Ketika beliau menggunting kita, lalu beliau pasti berbicara, bertanya-tanya, menjalin keakraban. Nanti, kalau kita sudah akrab dengan tukang cukur tersebut, maka kita akan merasa kenyamanan. Nanti di sana ada integritas. Di sana ada bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan tukang cukur tersebut. Akhirnya tukang cukur tersebut ini memiliki pelanggan. Kemudian tukang kue, tukang sayur. Nah, tukang sayur yang mak-mak ngelingi dia pagi-pagi hari. Nah, dia pasti ajak mak-maknya bercerita. Sehingga semuanya terjalin komunikasi yang baik bagi antara tukang sayur dan mak-mak yang membeli dari sayur tersebut. Nah, profesi apa lagi? Semua profesi, baik manajer, direktur, semuanya butuh tentang bagaimana tentang public speaking yang baik. Jadi public speaking digunakan oleh hampir semua profesi. Jadi profesi apa yang tak memerlukan public speaking? Saya rasa semuanya perlu dengan public speaking. Walaupun dengan metode mungkin secara visual, verbal, sehingga public speaking digunakan oleh semua orang.
Ketika kita ngomong dengan orang bisu, kita berbicara secara visual pada dia. Ketika dia melihat kita menggerakkan tangan kita sesuai dengan gaya bahasa yang beliau pelajari, maka kita juga ikut berinteraksi dan berpublic speaking dengan dia. Apa sih public speaking ini? Public speaking ini bagaimana kita berbicara di depan publik kepada orang lain sehingga orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan goals yang ingin kita gapai itu sampai. Itulah public speaking. Baik sama orang tua kita, sama pacar kita, sama istri kita, ataupun sama teman-teman kita. Bahkan ketika kita menghadap dosen sekalipun. Menghadap dosen kita butuh public speaking loh. Public speaking yang seperti apa? Kita butuh tata krama, sopan santun. Sehingga nantinya public speaking itu bisa sampai apa yang kita goalskan kepada dosen kita. Dosen kita mengharapkan kita datang kepadanya dengan cara yang baik-baik. Namun ketika kita tidak memiliki attitude, tidak memiliki etika yang baik, lah, langsung kita labrak tuh dosen. Karena kita marah nih sama dosen. Nah, apakah itu seorang public speaking yang baik? Tidak. Public speaking yang baik ketika dia berbicara, sampailah goalsnya, sampailah informasinya dengan etika dan attitude yang baik. Yang kedua, boleh ditekan lagi untuk panitia? Oke, yang kedua adalah menumbuhkan percaya diri dan melejitkan potensi. Boleh saya bercerita tentang diri saya sendiri? Saya ini adalah seorang introvert. Dulunya saya selalu berpikiran negatif, orang tak suka pada saya, orang tak mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Bahkan saya tak punya banyak kawan, saya selalu memurung diri di dalam rumah. Namun ketika saya sudah berusaha untuk mengupgrade diri saya, ketika itu saya belajar tentang public speaking. Dan saya mulai berpikir, kalaulah saya seperti ini terus, pasti saya akan ketinggalan dan saya tidak akan bisa berkembang dan upgrade diri saya. Akhirnya saya ikut sebuah lembaga pelatihan public speaking dan saya berusaha untuk memupuk diri saya, percaya diri. Bagaimana ngomong di depan umum, bagaimana ini potensi public speaking bisa sukses. Akhirnya saya pun mulai belajar di depan cermin. Cermin dulunya kecil. Dulu hanya, kalau nggak salah, seginilah cerminnya. Saya hanya nampak kepala saja. Saya belajar berbicara. Saya pun menatap ke dalam cermin tersebut. Wah, ini cermin. Ini di dalam cermin adalah diri saya. Kalau saya berbicara depan cermin, ada diri saya di dalam. Saya mulai membayangkan ada ribuan orang yang berada di hadapan saya. Akhirnya, saya mulai berbicara. Berbicara mulainya terbata-bata. Walaupun sekarang masih ada sedikit kikuk ya, agak sedikit kurang pengucapannya, namun itu tadi, ketika kita percaya diri, ketika kita banyak latihan, maka itu akan melejitkan potensinya. Teman-teman semuanya, sebagai pengalaman, ketika saya kuliah di umur 19 tahun, sebelumnya saya bekerja di sebuah hotel, kemudian saya pun merangkap kembali di sebuah travel, kemudian saya pun melanjutkan kuliah di D3 Akuntansi Perpajakan. Saya angkatan 16. Kemudian saya baru selesai bulan Januari kemarin tahun 2020. Selama kuliah, selesai saya berusaha mengupgrade diri saya. Saya berusaha bagaimana public speaking ini bisa sukses dalam diri saya dan mengupgrade diri saya. Akhirnya saya pun berjalan. Banyak menemui orang-orang yang telah sukses. Mencari pengalaman mereka. Belajar bagaimana mereka menghadapi problem solving mereka. Bagaimana mereka memecahkan masalah. Dan akhirnya Allah berikan petunjuk dan kemudahan. Ketika itu saya pun mulai bertanya-tanya bagaimana sih untuk bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan umum. Akhirnya mereka menceritakan. Kemudian bagaimana untuk menawarkan tentang sebuah produk, bagaimana menawarkan sebuah PC sehingga PC ini bisa diterima oleh banyak-banyak orang, bahkan kalangan-kalangan elit sekalipun. Tentunya saya ini hanyalah seorang anak muda biasa. Seorang anak muda biasa yang masih muda dan bahkan saya masih kuliah pada saat itu. Namun PC yang sudah saya sampaikan, PC yang saya bawa, saya berkeliling waktu itu membawa 200 proposal untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Wah, banyak orang yang tidak mempercayai. Ketika saya datang kepada mereka, mereka mengatakan saya umurnya 40 tahun. Karena beliau memanggil saya bapak. Oh bapak, ya ini silakan duduk gitu. Namun ternyata ketika saya bercerita mereka kaget. Wah kamu ternyata masih anak-anak ya, umur 19 tahun. Kok berani ingin bangun pondok pesantren? Ini loh pak, namanya juga demi untuk kebaikan. Yuk sama-sama kita bangun ini untuk kebaikan. Dan insya Allah akan melahirkan kebaikan juga. Ketika itu terjadilah public speaking yang baik. Akhirnya melejitkan potensi. Saya mulai melatihnya. Banyak bertemu orang-orang. Belajar bagaimana metode menangani individu dan individu yang lainnya. Sehingga melahirkan pribadi kita yang bisa
membuat orang lain tak merasa tak nyaman sama kita. Jadi orang nyaman sama kita ketika kita memiliki rasa percaya diri dan teknik public speaking yang baik. Boleh di next slide untuk panitia. Dan yang ketiga adalah memudahkan menyampaikan informasi. Itu pastilah. Karena dalam public speaking, memudahkan menyampaikan informasi. Dan yang keempat adalah, boleh di next slide, public speaker adalah salah satu sedikit dari profesi dengan bayaran tertinggi di dunia. Tadi Bapak Taufikur Rahman, MSc, MPhil, itu sudah menjelaskan kepada kita semua. Tadi ada dicontohkan, ada seorang public speaker yang terkenal dengan acaranya yang sudah hit, bertahun-tahun hit, namun ketika ada integritasnya yang dinilai oleh audien yang sudah kurang di mata audien, akhirnya beliau meninggalkan acara tersebut. Yaitu adalah Bapak Mario Teguh. Teman-teman semuanya, Bapak Mario Teguh ketika berbicara di depan publik, 1,5 jam saja itu dibayar dengan bayaran 150 juta. Ada yang lebih wow lagi, yaitu seorang motivator yang terkenal, Anthony Robbins. Anthony Robbins ini dibayar 2 jam 1 juta dolar. Ini suatu hal yang pantas. Ketika kita pandai mempengaruhi orang melalui gaya bicara kita, public speaking kita, sehingga apa yang kita sampaikan bisa langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan kemudian apa yang kita tujukan bisa masuk. Bagaimana kita memotivasi orang, bagaimana kita bisa melakukan presentasi yang baik. Misalnya kita seorang manajer, kita berpresentasi ke depan direktur-direktur dan direksi-direksi yang lainnya, sehingga apa yang kita tujukan, apa yang kita harapkan bisa sampai informasinya sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian boleh di next slide. Boleh di next slide, panitia. Nah, inilah apa itu public speaking. Public speaking adalah sebuah aksi. Apa sih itu aksi? Aksi adalah sebuah tindakan. Kemudian seni. Seni bagaimana cara kita mengolah gaya bicara kita, kemudian seni dalam menyampaikan informasi tersebut, ataupun sebuah proses dari pembicaraan kita menyampaikan materi secara efektif di depan para audiens dan para pendengar, sehingga pendengar ini merasa terkesan dengan kita, pendengar ini merasa informasi yang kita sampaikan itu penting baginya. Coba teman-teman bayangkan saja, ketika teman-teman itu presentasi depan kelas, itu teman-teman yang lain lagi sibuk main phone, main HP. Ketika orang main HP, kita merasa, wah, kita nggak diduliin sama orang. Ketika itu kita merasa, aduh, udah capek-capek bikin materi, tapi kita dicuekin gitu. Kayak dicuekin pacar aja kan, ya gitulah. Ketika kita dicuekin, kita merasa kita gagal dalam melakukan presentasi. Pasti itu yang kita rasakan. Namun ketika kita sukses menyampaikan informasi, ayo teman-teman, kita semua-semuanya buka sebuah gerai. Gerai ini kita buka untuk swadaya dari efek. Nah, akhirnya teman-teman yang lain ini, wah, bagaimana visinya? Lalu kita tak mampu menyampaikan visi-misinya, bagaimana metodenya, akhirnya informasinya hanya berlalu begitu saja. Namun ketika informasi yang kita sampaikan bisa menarik dan bisa membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga menjadi efektif, maka pendengar akan merasa introducing. Merasa ini sudah diperkenalkan kepada dia. Lanjut kepada panitia. Nah, ini adalah problem dari public speaking sendiri. Coba ditekan yang pertamanya. Yang pertama adalah tidak pede. Nah, ini adalah problem yang pertama. Ketika kita bicara di depan umum, biasanya kita grogi. Kemudian timbul tidak percaya diri ketika kita ngomong di depan umum. Apa sih penyebabnya? Nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi tidak pede ini. Tidak pede mengakibatkan kita gemeteran, mengakibatkan kita kehilangan materi, mengakibatkan kita merasa terbelakang daripada orang lain. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang introvert. Namun teman-teman semua, jangan khawatir. Nanti ada solusinya. Tidak pedenya teman-teman akan diatasi bagaimana teknik dari public speaking. Kemudian, boleh di next. Yang kedua adalah grogi. Nah, grogi itu diakibatkan dari kurangnya kesiapan kita tadi. Dari mulai tidak pede akan munculnya grogi. Grogi ketika kita ingin tampil menyampaikan suatu materi
menyampaikan sebuah presentasi di perusahaan, menyampaikan ide gagasan kita kepada teman yang lain, ataupun grogi untuk menyatakan perasaan kita. Yang ketiga, boleh diklik, tidak diperhatikan. Nah, seperti ini juga, ketika kita tidak diperhatikan oleh audiens, audiens lagi main HP, audiens lagi bercerita, kita asik ngomong, kita asik berbicara, kita asik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Namun ternyata kita tidak diperhatikan. Udah puas-puas kita bikin slide, udah puas-puas kita bikin materi, namun kita tidak diperhatikan. Namun setelah ini kita akan belajar bagaimana kita bisa diperhatikan oleh audiens-audiens kita. Lanjut. Sikap tubuh. Sikap tubuh kita juga dinilai oleh audiens-audiens. Boleh di next lagi? Nah, filler. Saya pun juga masih sering menggunakan filler. Karena ini adalah the first time. Ini adalah kali pertama saya mengisi webinar. Setelah 1 tahun saya istirahat, dulu ketika kuliah, saya pernah mentraining lebih kurang 10.000 orang. Namun, ketika sudah 1 tahun saya istirahat, saya membangun pondok pesantren yang merupakan cita-cita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemarin dihubungi ada panitia, dan ini adalah setelah 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan ini, saya mengisi lagi materi tentang public speaking. Dan dulunya saya hanya mengisi materi ceramah di tempat tahfiz, di masjid-masjid, di perusahaan. Ini beda loh, tentang bagaimana mentraining orang tentang public speaking. Oke, lanjutkan. Boleh di next slide. Oke, kita kasih solusinya. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah dari public speaking? Di next lagi, panitia. Di next lagi. Nah, yang pertama, ketika kita tidak percaya diri, kita boleh menggunakan konsep 5W tambah 1H. Apa sih 5W tambah 1H tersebut? Yang pertama adalah what. Yang kedua adalah who. Yang ketiga adalah when. Yang keempat adalah why. Yang kelima adalah where. Yang keenam adalah how. What. Kita harus tahu apa yang akan kita bicarakan. Sehingga kita bisa mengurangi dari rasa percaya diri kita. Ketika malam hari, kita boleh mengorek-orek nih di sebuah kertas. Apa sih yang kita bicarakan? Misalnya temanya tentang bagaimana menjual produk yang baik. Kemudian kita udah tahu nih bagaimana menjual produk yang baik. Nah, yang akan kita bicarakan pas presentasi. Kemudian who, siapa? Siapa saja sih audiennya? Dan siapa saja sih yang sudah menerapkan bagaimana cara menjual yang baik, yang efektif dalam online marketing? Nah, kita udah tahu nih, kayak Iporai, Ipo Santoso, semuanya kita tahu bagaimana mereka menjual produk-produknya sehingga mereka sukses. Kemudian, when, kapan? Kapan kita akan presentasi? Sorry, kapan kita akan presentasi? Presentasi ini kita juga harus tahu. Wah, saya besok presentasi nih, saya harus prepare dulu. Dan kapan sih kita akan menggunakan tentang teknik bagaimana cara menjual yang baik sehingga bisa laku keras? Kemudian, why? Mengapa kita harus tahu ini? Mengapa kita harus presentasi tentang ini? Dan apa sih yang kita akan presentasikan sehingga kita mempresentasikan ini? Gitu. Kemudian, where? Where-nya di mana? Di mana kita akan memasarkan? Di mana kita akan berusaha untuk menjualnya? Apa saja target-target pasar kita? Kemudian how, bagaimana cara produk yang sudah kita ciptakan supaya bisa laku? Akhirnya, setelah banyaknya yang sudah kita susun tadi, supaya mengurangi rasa tidak percaya diri kita, ketika kita di depan umum, kita sudah bisa menguranginya. Karena orang yang ketika tidak percaya diri, itu satu saja, ketika dia tidak punya materi. Ketika kita ingin berpidato, ketika kita ingin menyampaikan materi, lalu disuruh oleh dosen kita, yo Andi ke sini. Ya Bu, coba sampaikan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Lalu dia pasti bingung, apa? Akhirnya, ternyata kenapa dia tidak bisa menyampaikan, karena dia tidak punya materi ataupun kesiapan dari data yang sudah disampaikan oleh dosen tadi. Akhirnya beliau grogi dan tidak percaya diri di depan. Begitu juga ketika kita ingin berpresentasi. Anda berpresentasi, namun tak percaya diri, berarti Anda sudah kehilangan dari materi tadi. Bang, bagaimana nih bang? Saya sudah punya materi, namun tak percaya diri. Lah, coba baca sekilas, selalu baca, sehingga nanti apa yang ada di dalam pikiran kita adalah tumbuh sikap positif. Sehingga sikap positif yang tumbuh ini bisa melahirkan sikap percaya diri. Oke, boleh di next.
Manitia, boleh di next. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi gerogi. Nah, gerogi ini kita atasi yang pertama, datanglah tepat waktu, on time. On time kita. Kalau kita ingin presentasi, ingin berusaha untuk ceramah misalnya, ataupun datang menghadap dosen, kita datanglah on time. Karena ketika kita tidak on time, kita merasa dalam diri kita, kita sudah bersalah. Ketika kita merasa sudah bersalah, sehingga muncullah rasa grogi. Grogi karena takut dimarahi oleh orang tersebut. Namun ketika kita on time datang ke sebuah acara, sehingga kita merasa, oh, saya is the first time, saya adalah nomor one, saya ada nomor satu yang datang. Apa yang harus saya takutkan? Karena saya sudah menguasai panggung, saya sudah mengenali tentang siapa saja yang datang, siapa yang masuk duluan. Lalu ketika kita tidak on time, kita akan merasa bersalah kepada pemilik acara misalnya, kepada audien kita misalnya, ataupun kepada customer kita misalnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa senyum. Kalau mengatasi grogi, senyumlah. Ketika kita mulai grogi, coba tatap para audien, lalu senyum. Nah, ketika kita senyum, kita berusaha mengingat materi kita kembali. Kemudian bergeraklah. Karena kita, jika kita tak bergerak, ataupun melakukan gerakan dalam presentasi, kaku saja, bagaikan patung kita kaku, maka sama saja kita dengan pohon yang berbicara. Orang tak akan melihat secara visual kita, secara verbal kita, karena kita patung saja, orang akan bosan. So, it's so boring. Jangan sampai kebosanan itu melanda audien kita. Maka bergeraklah. Sehingga gerakan kita tadi juga akan menimbulkan refleks kepada audien kita. Yang pertama on time, yang kedua smile ataupun senyum, yang ketiga adalah bergerak. Sehingga gerakan kita ini bisa menimbulkan respon positif dari audien kita. Kemudian kenalilah audien kita. Siapa sih yang hadir? Orang-orang mana saja sih? Kemudian siapa-siapa saja sih tamu undangannya? Kenali. Kalau kita tak kenal, maka kita bagaimana untuk mengenalinya? Teman-teman begitu juga. Teman-teman udah mengenali abang gitu. Ataupun saya. Banyak nih yang lebih tua daripada saya. Saya lahir tahun 98. Namun alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, itu semua sudah ditakdirkan. Dengan usia yang seperti ini diberikan amanah yang begitu berat. Maka kenalilah audiens kita. Ketika kita kenal audiens kita, kita bisa menyampaikan sesuai dengan batasannya. Tak mungkin kita menyampaikan suatu materi yang masih bersifat kulit kepada seseorang yang sudah menguasai isi. Sehingga orang yang sudah menguasai isi ini, pasti dia tak akan peduli lagi dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga kita akan grogi. Wah, tadi abang juga grogi loh. Bapak Taufikur Rahman tadi, luar biasa. Kuliah di luar negeri, nilai TOEFL 450. Gaya bawa bicaranya luar biasa. Karena sudah terbiasa, karena beliau dosen. Namun ketika saya melihat itu tadi, saya mulai grogi nih. Namun saya yakin, ketika saya berpikir positif, yang saya sampaikan adalah suatu yang positif. Maka saya berusaha mengurangi grogi saya dengan berusaha membawa senyum tadi di awal supaya saya bisa mengurangi grogi saya. Seperti itu. Ayo, diklik lagi, panitia. Boleh diklik lagi? Iya. Tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan oleh audiens kita. Nah, ini dia. Tidak diperhatikan. Yang pertama bagaimana mengatasinya adalah tatap mata. Tatapan mata kita harus tertuju pada audiens. Namun, ketika Zoom meeting ini, bagaimana saya menatap mata, gitu kan? Jadi, biasanya ini digunakan di dalam ruangan. Ketika kita presentasi di dalam ruangan, maka tataplah mata audiens. Karena eye contact, bagaimana kontak mata ke mata, bisa melahirkan sebuah energi positif, sehingga kita membuat para audiens kita tertuju dengan tujuan kita, dengan apa yang kita sampaikan. Ketika seorang teman kita main HP, kita lihat kepada dia nih. Wah, kita lihat kepada dia. Dia pasti juga melihat kepada kita. Kita perhatikan, beliau pasti malu dengan sendirinya. Dia akan melihat apa yang kita sampaikan. Kemudian persetujuan. Nah, persetujuan biasanya dibuat di awal, yaitu dengan kontrak. Dengan kontrak misalnya, yang pertama, sebelum kita mulai presentasi, saya ingin teman-teman semua aktif. Jangan tidur. Jadilah pembelajaran yang baik. Nah, gitu. Kemudian adanya jargon. Biasanya ini digunakan di sebuah ruangan. Kemudian berilah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian jangan minta maaf. Tadi saya minta maaf karena memang betul saya lagi ngantuk. Tapi jangan sering-sering minta maaf. Boleh nggak minta maaf? Boleh. Namun jangan sering-sering. Jangan minta maaf ini ketika Anda terlambat. Kalau Anda terlambat,
tak perlu minta maaf. Karena audiens membutuhkan Anda apa yang Anda sampaikan. Namun ketika Anda sudah mulai terlihat kurang pres di hadapan dari audiens kita, kita boleh minta maaf. Maaf ya, hari ini saya sakit. Jadi saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Nanti jika ada sebuah kesalahan, tolong dimaklumi. Nah, kasihlah pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya nantinya boleh ya. Tapi saya membatasi cukup 2 pertanyaan saja. Boleh di next slide? Mohon maaf, Bang, sebelumnya. Karena terbatas waktu, presentasinya tinggal 10 menit lagi ya, Bang. Oke, boleh. Yang kita main cepat saja ya. Yang pertama, sikap tubuh yang kurang tepat. Yang pertama, tangan diletak di siku seperti ini. Nah, ketika kita presentasi di depan, pantang hukumnya ketika kita meletakkan tangan di siku ketika seperti ini, kemudian menggaruk-garuk kepala, tangan di belakang, dan cara berdiri yang salah. Tolong sikap tubuh seperti ini dikurangi, bahkan dihindari. Seperti ini, ketika kita berdiri, kita melipat tangan kita. Kemudian kita seperti ini di depan. Ya. Kemudian kita menggaruk-garuk kepala kita saking bingungnya. Kemudian kita merasa, aduh, gitu. Rasa pusing karena kita grogi tadi kan. Kemudian tangan jangan sampai di belakang ketika kita presentasi. Ketika kita ngomong, jadi orang merasa kita tidak bersemangat dan tidak energik ketika kita menyampaikan materi yang kita sampaikan. Kemudian cara berdiri yang salah. Tolong menghadaplah kepada audiens dengan cara berdiri yang tepat, yaitu jangan sampai membelakangi audiens. Kemudian boleh di next slide, kita mencoba saja. Kemudian pillar. Kalau kita ada pillar, kita boleh sadar bahwa pillar ini bisa merusak gaya presentasi kita. Namun, jika kita sudah terbiasa, maka mengatasi pillar ini cukup 2 itu saja. Sadar dan jeda. Jika Anda ingin berbicara, jika masih terbiasa mengucapkan kemudian apalagi tentang itu, apa ya? Nah, itu bisa kita kurangi dengan jeda. Ketika kita ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita biasanya bilang Alhamdulillahirrabbilalamin, namun kita bisa kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati. Seperti itu. Bisa dijedakan. Jadi untuk mengatasi filler, maka berikanlah jeda. Lebih baik diam, sehingga audiens juga penasaran kenapa kita diam. Daripada kita berbicara seolah-olah lupa. Seolah-olah kita sedang mencari materi dalam pikiran kita. Padahal kita sudah siap. Boleh di next? Oke. Okay. Nah, ini next saja langsung semuanya. Oke, okay, lagi. Oke, okay, lagi. Nah, teknik membuka presentasi. Teknik membuka presentasi, itu pentingnya 10 menit di awal, audiens harus memperhatikan kita. Karena audiens mulai bosan mendengar presentasi kita, memasuki menit ke-10. Next. Oke, okay. Berilah narasi dan kutipan data. Lanjut. Oke, okay. Yang pertama beri pujian, kemudian partisipasi, yang ketiga pertanyaan yang membangun niat, yang keempat pertanyaan yang mengejutkan, yang kelima pembukaan yang misterius. Boleh di next lagi. Review. Nanti di akhir penutupan presentasi kita, kita boleh mereview ataupun meringkas materi yang kita sampaikan, lalu mengulang poin-poinnya saja. Sehingga nanti ketika audiens sudah mulai bosan dengan apa yang kita sampaikan terlalu panjang, kita boleh review nih apa materi yang akan kita sampaikan. Sehingga attitude yang kita berikan adalah kita mengulang kembali pesan, mengulang kembali materi, namun secara poin-poinnya saja. Boleh di next? Nah, concluding grammar. Menyampaikan kalimat presentasi yang memukau pada audiens. Nah, concluding grammar ini biasanya di ujung ya. Nah, boleh di next? Nah, ini 3 kunci komunikasi. Verbal, 7% cuma mempengaruhi. Vokal. Vokal adalah intonasi kita. Kalau kita berbicara pelan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang akan mudah bosan dengan apa yang kita sampaikan. Namun ketika kita vokal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka ketika itu audiens juga akan timbul rasa penasarannya, bahkan kaget, dan langsung memberikan fokus kepada kita. Kemudian visual. Visual mempengaruhi 55%. 55% visual adalah bagaimana cara
gaya tangan kita, bagaimana sikap tubuh kita yang dilihat oleh audien kita. 55% pengaruhi. Ternyata verbal hanya pengaruhi 7%. Nah, persepsi audien terhadap bicara, penelitian ini disampaikan oleh Albert Mahrabain, Profesor University of California. Boleh di next lagi? Nah, ini dia example-nya tadi. Ketika kita berbicara pelan, agak sedikit naik, agak sedikit naik lagi, dan dinaik lagi. Nah, sehingga nanti ketika Adi disuruh oleh ibunya membeli minyak goreng, ibunya menyuruh Adi, belikan ibu minyak goreng, sekarang ibunya lagi di dapur, gak dengar. Namun ketika maknya itu marah, Adi, belikan ibu minyak goreng langsung. Nah, pasti ini Adi langsung nih. Langsung ketika itu mendengarkan suara yang dengan intonasi yang sedikit naik, Adi langsung berdiri dan langsung beli minyak goreng. Ayo kita lanjutkan next slide-nya biar cepat. Nah, inilah gaya visual. Visual mempengaruhi 55%. Ketika yang pertama, ketika kita menunjuk-nunjuk orang, itu merupakan gaya visual juga, namun kurang sopan ya. Namun ketika kita duduk seperti ini, gaya melamun, itu kurang mempengaruhi orang. Namun ketika kita tertawa, pasti kita sudah tahu orang ini tertawa. Boleh di next? Oke, ini dia. Tangan menunjuk, palm, itu pointing, 28%. Palm down, itu tangan ke bawah, mempengaruhi 52% kepada audien ketika kita gaya berbicara kita begini. Teman-teman semuanya, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti gerakan 4 sehat 5 sempurna. Namun ketika tangan kita palm up, ayo siapa yang ingin bertanya? Nah, ketika kita mengangkat tangan akan menimbulkan refleks langsung loh. Refleks langsung kepada audien kita. Ketika gini, orang rasanya udah biasa aja gitu. Namun ketika kita angkat tangan, ayo siapa yang mau bertanya gitu. Nah, alhamdulillah santri dari pesantren kami sudah 150 orang lebih. Gaya dengan pump out itu sangat bisa diandalkan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo kita selesaikan. Ayo next slide. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana komunikasi itu adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Yang dikatakan oleh Peter F. Drucker, ketika kita berbicara, ada sesuatu yang didengar oleh orang walaupun kita tidak katakan. Mereka akan mencerna sendiri. Next. Nah, hypnotical persuasion. Next. Nah, next. Nah, boleh teman-teman ketika kita berbicara di depan publik menggunakan kata-kata bayangkan dan tapi. Bayangkan jika teman-teman semua berada di sebuah rumah. Tapi bisa melunturkan sebuah kata. Ketika gini, kita ngomong nih. Saya membeli sepatu, tapi sepatunya rusak. Otomatis sepatu yang kita beli tadi tertutupi. Namun tapinya yang menutupi kata sepatu yang baru tadi. Tapi sepatunya rusak. Misal, saya mencintaimu. Namun, dan tapi saya sudah punya pacar yang baru. Nah, ini juga menutupi tentang pacar yang lama. Begitu kan? Lanjut, next slide ya. Oke, ini formulanya. Before, after, dan bridge. Sampaikanlah semuanya terlebih dahulu. Kemudian sebelumnya itu apa? Kemudian dijembatanilah semuanya dengan sebuah kata-kata kalimat yang mendukung sehingga formula BAB ini bisa diterapkan. Sampaikanlah sebelumnya dan setelahnya dan jembatanilah dengan kalimat-kalimat bayangkan, coba dengarkan teman-teman, kemudian beri gaya visual dan verbal sehingga semuanya bisa beriringan dalam gaya teknik public speaking dan komunikasi kita. Next. Oke, okay. Nah, itu tadi karena keterbatasan waktu, jadi saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada dua orang. Jika ada, kalau nggak ada kita finish saja. Baik, terima kasih kepada Bang Ramzi atas penjelasan public materi public speaking-nya. Bagi untuk peserta yang memiliki pertanyaan sama seperti yang pertama tadi, silakan diketik di kolom komentar, nanti akan dibacakan komentar pertanyaannya. Oke. Sepertinya tidak ada ya. Udah cukup jelas.
Apakah ada pertanyaan dari peserta? Tanya dulu. Atau mungkin kalau mau langsung ngomong juga boleh dari pesertanya, kalau nggak lama ngetiknya gitu kan. Ya, boleh. Misi bang. Ya, boleh. Saya mau nanya nih bang. Saya pribadi emang masih deket banget sama yang namanya filler, masih kayak udah sahabat banget sama filler nih. Iya. Rasanya butuh tips lah bang mengenai filler itu tadi. Soalnya contohnya kayak tadi kan udah presentasi tentang efek magazine itu masih banyak banget filmnya gitu bang. Masih bang. Berarti kita dalam mengatasi filler, kita harus menguasai yang pertama materi dulu. Ketika kita sudah menguasai materi, kita hendaknya di malam harinya prepare dulu bagaimana cara kita menyampaikannya. Bisa kita berdiri di sebuah cermin, ataupun kita berbicara di depan teman sekosan kita, ataupun saudara kita. Mungkin itu agak sedikit memalukan ya, ketika kita berusaha untuk mereka mendengarkannya. Namun kita coba bicara dulu sendiri. Ketika kita bicara sendiri, ketika ada kata filler, kita coba berlatih. Abang juga masih berlatih juga kok. Kita coba berlatih untuk tidak mengucapkannya. Coba ketika filler itu mulai kita ucapkan, diam. Diam dan berusaha untuk ketika ada filler keluar, kita berhenti dalam presentasi. Kita coba lagi, ada filler lagi, berhenti. Coba kita biasakan. Ketika filler keluar, kita berhenti. Dan pada akhirnya, ketika sudah kita biasakan, filler itu kita diamkan supaya tidak keluar, maka kita akan terbiasa dengan presentasi tanpa filler. Nah, teknik ini bisa kita terapkan jika kita mau berlatih. Berlatihlah. Kalau kita berlatih supaya tidak bisa mengucapkan filler itu terus-terusan, sehingga kita bisa presentasi dengan lebih baik, maka belajar. Belajar presentasi di depan cermin, ataupun di depan teman, ataupun belajar dari banyaknya kesalahan filler kita, sehingga kita yakin, wah, saya masih banyak filler nih, saya harus untuk belajar lagi. Nanti kalau ada filler, tanamkan dalam diri, saya nggak mau lagi ada filler, pas filler datang, saya diam. Nah, coba kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, nah gitu. Ketika itu ada keluar, coba kita diam lagi, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita diam dan mengamati audiens. Nah, siapa dulu yang akan kita sapa? Boleh kok. Ketika kita diam, audiens akan merasa penasaran dengan diamnya kita. Ternyata kita diam mengamati siapa dulu gitu. Daripada kita tergesa-gesa. Jadi untuk mengatasi filler lainnya, itu jangan tergesa-gesa. Bisa dicontohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu, cari siapa yang kita hormati. Yang saya hormati, ketua chairman dari EPEC. Kemudian semua ketua-ketua dari departemen dari EPEC. Nah, gitu. Kita bisa lihat. Dan tenanglah, dan usahakan diam. Gitu. Diam, tenang, jangan tergesa-gesa. Begitu ya. Ada pertanyaan terakhir, yang kedua. Apakah ada pertanyaan lagi dari para... Silakan jika ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi. Boleh, langsung ngomong. Baiklah, mungkin kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Nah, iya, dari... Kalau misalnya tidak ada yang mau nanya, mungkin Fikri mau nanya nih, Bang. Banyak nanya Fikri, Bang. Nggak apa-apa nih, Bang. Oke. Okay. Sebelumnya, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dan sangat membantu sekali, Bang, untuk kami-kami yang baru belajar untuk public speaking ataupun yang sedang mendalami public speaking. Gitu. Mungkin dari Fikri ada pertanyaan, Bang, tentang pernapasan gitu, Bang, dalam mengatur pernapasan dalam public speaking. Terkadang kan pernapasan itu, kalau menurut Fikri, itu yang menjadi kendala dengan karena belum tidak bisa mengatur pernapasan, itu seperti ngomongnya terlalu cepat ataupun
tidak terarah dan juga tidak terkontrol gitu Bang, tidak terkonsep. Kira-kira bagaimana untuk mengatur pernapasan dalam public speaking itu Bang, agar dapat berbuah baik itu bagi public speaking kita. Terima kasih Bang. Ya. Abang sendiri juga masih belajar bagaimana mengatur pernapasan. Namun, pernapasan ini erat kaitannya dengan intonasi kita, nada yang kita keluarkan. Kalau nadanya sedang naik, maka pernapasan kita akan cenderung besar digunakan ataupun naik juga. Apalagi kita menggunakan pernapasan perut ya. Nah, ketika kita menggunakan itu, ketika napas kita ketika itu habis, maka kita akan merasakan ingin menyampaikan suatu kata itu seharusnya tidak keluar, jadi keluar. Ataupun seharusnya keluarnya nanti didempetkan ke kalimat dalam satu napas. Nah, ini yang mengakibatkan ketika kita kurang mengatur pernapasan, kadang kalimat yang diucapkan itu terkadang salah. Ataupun terkadang agak sedikit kurang dipahami oleh orang, agak sedikit bertele-tele gitu. Namun, untuk mengatasi ini, biasanya para public speaker itu yang pertama tentunya berlatih. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Yang ketiga, adalah berusaha untuk menerapkan pengurangan dari filler tersebut. Pengurangan dari filler, yang pertama itu adalah jangan tergesa-gesa, tenang. Kemudian, bernapas dulu, baru kita ngomong. Namun tadi, karena grogi kita tadi, kita akan merasakan, wah, kita harus ngomong nih secepat mungkin, biar apa yang kita omongkan bisa didapatkan langsung oleh orang. Namun, pada akhirnya, ketika kita ngomong, orang ngomong ini, lu ngomong apa? Nah, gitu. Ini yang susahnya. Ketika orang lu ngomong apa? Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kadang kita juga grogi, nervous juga. Namun, informasi yang kita sampaikan tak kena. Nah, solusinya yang pertama, atur pernapasan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Lebih baik diam daripada harus mengeluarkan kata yang nantinya percuma. Yang ketiga, belajarlah untuk selalu berbicara dengan nada yang agak bisa dinaikkan, diturunkan. Kemudian belajarlah berbicara saat kita bernapas, tak perlu terburu-buru. Itu sih kalau untuk masalah pernapasan. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, terbiasa dengan presentasi, terbiasa dengan kita komunikasi dengan orang-orang yang banyak, dengan banyaknya orang yang kita ajak bicara, sama teman-teman kita, sama kerabat kita, ataupun di depan publik, maka apa yang kita sampaikan, walaupun salah, maka publik akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Walaupun salah, tapi inti goalsnya sampai. Nah, itu. Walaupun sedikit kita, agak sedikit kata itu tak baik keluarnya, misalnya ada sedikit huruf R yang tak keluar, huruf N yang tak sampai, namun publik paham karena kita menyampaikannya tenang. Publik paham, kita menyampaikan dengan intonasi yang bagus. Nah, itu tadi. Boleh? Udah gitu ya? Saya rasa itu jawabannya karena kita masih sama-sama belajar ya. Karena filler itu sesuatu yang biasa. Namun tak boleh selalu ada filler. Tak boleh kita selalu tergesa-gesa. Ada kalanya kita nadanya naik, ada kalanya kita nadanya turun. Ada kalanya kita ngomongnya cepat, ada kalanya kita ngomongnya sedikit ditata ataupun agak pelan. Bagaimana, Fikri? Bang, alhamdulillah Bang, membantu sekali itu Bang jawabannya. Terima kasih Bang. Ya. Oke, terima kasih kepada Bang Ramzi atas jawabannya. Mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, bisa foto bersama terlebih dahulu. Boleh. Pada divisi dokumentasi, silakan dipimpin fotonya. Pesertanya juga hidupkan kameranya ya. Kamera please. Oke, done. Thank you. Baik, Abang rasa cukup demikian. Walaupun ada kesalahan, Abang mengakui itu kesalahan dari pribadi Abang. Yang benar itu pastinya datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat belajar, selamat untuk berproses, karena di dalam sebuah organisasi adalah tempatnya berproses. Dulunya Abang juga anggota BEM FEB,
dan kemudian juga anggota dari Senat dan beberapa LSO. Dan insya Allah, semoga Allah memudahkan jalan kita semua. Kalian semua adalah orang yang sukses. Berpikirlah positif dan tetap positif untuk tujuan yang baik. Jadilah orang yang berguna dan jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain. Be the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Ramzi atas waktunya telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada kami pada hari ini. Dengan berakhirnya materi yang kedua tadi, maka berakhir pula seminar kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf dan saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Bro Vindi. Oke, masih semangat nih. Semangat. Nah, lapar. Sekarang saatnya bagi-bagi hadiah lagi. Yeay. Siapa nih yang mau hadiah? Lumayan loh, pulsa 10.000 bisa nelpon doi ya kan. Kalau Habib lagi enggak terima ya. Habib udah dapat. Enggak ada doi. Oh, jomblo berarti. Bisa lah buat nelpon orang tuanya di kampung gitu kan. Nah. Ini sekarang untuk dua orang pemenang, nah siapkan jari-jari kalian untuk mengetik dengan cepat di kolom komen. Pertanyaan yang pertama, udah siap belum nih? Oke, pertanyaan yang pertama, siapa pemateri yang ke satu hari ini, yo, silakan diketik di kolom komen. Ini gampang nih, gampang banget pertanyaannya. Oke, udah ada yang jawab. Kalau yang paling tercepat nih, Kak Irna nih, yang paling tercepat. Tapi nggak ada gelarnya, kurang lengkap. Nah, ini Bang Vindi nih. Moderator kita yang menarin. Yeay, selamat. Bang Vindi mendapatkan pulsa Rp10.000. Gak usah, kasih yang lain aja. Enggak. Jangan, Bang. Udah ketentuan. Udah, Yuda aja, Bang. Untuk Yuda aja, Bang. Nah, masalah apa namanya? Bagi-bagi kecapa hadiahnya itu dikembalikan kepada Bang Vindi. Lah, kok kepada saya? Mau dikasih ke Yuda atau dikirim ke nomor pribadi? Oke, next quiz. Nah, siap-siap lagi nih. Siapa cepet-cepetan? Oke. Quiz yang kedua. Apa kepanjangan dari ACT? Wih, gampang banget nih. Sudah ada. Sudah terpampang jelas ya kan. Nih, kalau tahu nih. Tunggu terlalu nih. Oke. Selamat untuk Cut Ria mendapatkan pulsa Rp10.000. Yeay. Salah tuh typo dia tuh. Hah? Salah typo. Typo dia. Enggak apa-apa. Typo dia. Tapi kan dia pertama ya. Iya, dia pertama. Itu tuh saking impostornya. Yuda pengen menang kali Yuda nih. Udah Bang Yu, biar heboh. Ya, ambis banget ya Yu. Yuda ambis. Oke, makasih banyak untuk semua para partisipan yang udah bergabung hari ini. Finally, we come to the end of the event. I as the MC want to say sorry if there are mistakes. And see you on the next ICT. Yay! Okay, thank you, Tri. Good job, guys. Konsumsi nggak ada ya? Saya krepek sini. Krepek. OTW, OTW. Snack box yang sisa, snack box. Snack box banyak nih. And made in Hall. Boleh. Nggak tahu. Halo, kawan-kawan. Tadi kata Yuda dia mau traktir hari ini. Dia baru dapat rezeki dan Yuda ulang tahun kebetulan. Jadi yang mau makan, okay. Saya kirim bilang. Aku gak bisa hadir, TF ya Yud. Dikirim. Apa nih? Yuda, aku mentahannya aja. Aku mentahannya. Kata Yuda juga, kalau gak bisa ke Sekri, dia bisa kirim pakai Gojek kok. Kirim aja ke alamatnya. Hoax.
Bang Vicky top global penyebar hoax. Dah, bye bye. And meeting. Oh iya, udah.